Uni. Jam mic dulu tadi masuk Winet. Iya, jam 8, Pi. Mendekati, Pi. Enggak masuk, tunggu dulu masuk. Simpan kan sis kuota Pak Kepala. Oh, iya. Betul. Sama narasumber kan. Ini banyak ya. Itu Mi. Astaga. Tenggelam kini pakai baju Navita ya. Pakai anu Kak, selempang Kak. Apa? Selempang. Bukan, bukan selempang. Rumpi. Oh, pakai rumpi ke? Besar sekali tuan. Pak Hilman pakai apa ki Pak Hilman? Enggak apa-apa Jina dengar nih Pak Ahmad. Anu Ji. Halo. Pak Hilman pakai rumpi ke? Halo. Kedengaran juga? Iya. Iya, yeah, jelas. Kedengaran Ji, pakai apa ki ini kita? Saya pakai baju. Pakai rumpi kita atau baju ini? Saya pakai baju putih nih karena backgroundnya gelap. Itu Mi tadi aku bilang itu tenggelam Kak itu ding. Cek cek kan dulu saya. Terlanjur Mi tak kalah nih saya ini. Terkalem. Itu Mi tadi aku bilang itu tenggelam Kak itu ding. Tenggelam ki. Biar Mi deh. Enggak jadi bagus ya. Yang penting kelihatan nih jilbab tak terbang-terbang kan. Sisa sisa kan nih narsum sama Pak Kepala Balai moderator kuota nah. Enggak ada piku terima ini. Cocok Mi. Makanya tidak kubuka di laptopku. Kalau kubuka di laptopku langsung kita terima semua. Iya, nanti pastikan semua co-captain masuk semua dulu. Iya. Kepala BGP, BPNP. Warmi buka kerannya. Buasannya itu mau minta dimasuk, aku telepon. Pakai Anuta, ada siapa yang anu ini? Link dari mana ini? Akunnya siapa? Akunnya Anto. Aktif di anunya di Anto meet attendance-nya. Ya, yeah, akun program kok ya. Aktif di kayaknya, akun program. Iya. Yeah. Jadi kalau bisa nanti kita pilih-pilih peserta yang memang mengikuti sampai 2 jam kan bisa kita an. Iya. Yeah. Kalau yang dibawa yang kelihatan hanya 5 menit, 10 menit. Daftar. Iya. Yeah. Presensi kan dibagikan di akhir, Pi. Iya. Yeah. Toh? Nanti tanya juga moderator toh bahwa apa? Keterlibatan apa kehadiran itu diverifikasi untuk terbitnya sertifikat berapa menit dia tidak bergema aja nih mikrofon, Kudi. Tidak, Ji. Tidak, Ji. Saya aman, Di. Aman. Aman, aman. Clear. Berapa Mi peserta yang mendaftar, Anto? Kulihat dulu. Pengikutnya itu sudah 500 lebih. Ngelewati targetnya Pak Kapten. 772 mendaftar. Waduh. Gara-gara judulnya kayaknya nih Q&A. Menerasa nih anu nih. Kan pontu general sertifikat. Oh iya. Kayaknya begitu. Ada orang nanti dikejar-kejar mana sertifikat.
Pak Ahmad. Dari Mateng ini, Pak Ahmad? Iya. Oh. Iya, dari Mateng. Offside di tadi ini diterima. Berarti yang diterima tadi yang dari Mateng, jadi tidak. Kepence, tepat-tepat pence. Bagus sih doanya. Anunya Pak Kapten mau kuterima. Habis sholat, Pak Kapten langsung mendaftar masuk, tuh. Masya Allah. Eh, kalau anu tuan guru ini dari mana? Saya. Mateng. Ya. Hah? Saya itu streaming. Oh, astaga, berarti Pak Ahmad ini beruntung ini. Pak Robert kayaknya itu ibadah dia betul tahu malam Minggu gitu. Betul. Dari sekolah mana ki Pak Ahmad? Dari SDI Benteng, Bu. Mau Yutengah. SMP? SD. Oh. Pas dekatnya Tugu di Mamu Yutengah. Oh, di pusat anu ini, di pusat kecamatan. Pusat kabupaten. Iya, Pak, betul. Gue antri itu orang minta bergabung ya. Ditahan-tahan nih dulu ini. Iya, nantilah 1950. Nanti tidak ada tempatnya Pak Kepala. Iya, mana moro-moro ini nanti. Siap-siap lagi saja mendengar di. Di hadapan 700 orang. Kubayangkan. Sampaikan nanti. Kalau ditanya Bu Hasani yang bilang sampaikan di awal. Segini. Apa disampaikan di awal? Pesertanya jumlahnya. Panto mungkin ada ini sebelum masuk ke simulasi. Saya mau sampaikan dulu ada beberapa slide di substansi itu. Siap. Mungkin tidak lama gitu. Hanya beberapa slide saja. Slide tak moto? Saya langsung nanti ke bagian capsek. Iya. Aman Indonesia Raya tahun ini. Mute. Mana pembaca doa ini belum masuk? Pembaca doa ini masuk. Ku bilang itu, ku telepon nih, ku bilang mau jadi baca doa kah? Kalau tidak mau, nanti saya bilang saya yang pimpin sendiri toh. Nah bilang, biar nih, saya baca doa, tapi kasih aminkan kita terus, nah pokoknya aminnya harus keras-keras. Sedikit-sedikit lagi, asal sudah aku bilang, langsung kau lagi bilang, amin. Aku bilang, ayah dari kampanye, miseng. Betul-betul.
Tidak kubuka laptopku ini, kalau kubuka ini masuk otomatis sih orang. Langsung meluncur semua masuk. Sampai jam berapa ini ditunggui, Pak Kepala? Dari pas gula tuh yang. Ya, sesuai dengan jadwal jam 20. Ada orang minta linknya juga. Kita simpan di mana linknya, Anto? Di Telegram? Tidak. Kalau nak klik itu mana? Di komunitas langsung tuh diarahkan ke Gimit. Buka situs kan? Iya, buka situs. Di deskripsinya saya sematkan link YouTube yang tidak sempat bergabung. Ada Hasania minta di anu, tunggu saya lihat dulu. Cari Ki. Di antara tumpukan peserta. Di antara tumpukan ini banyak. Astaga, ada minta pas gula. Tunggu. Oh, ada Mihasania. Ih, mana Mihasania? Perasaan sudah kuklik. Masuk Triani di kesenasan. Ih, ngapa nak? Tunggu dulu. Pak Hasbullah tadi sudah kuklik juga. Masuk nih. Mati nih dia. Mana ki Pak Hasbullah tadi? Pak Hasbullah gabung, Mil. Di mana ki? Astaga, pas bunyi taruh tadi itu publik, oh. Tidak ada ki pas bunyi. Oh, masuk mi. Kita yang mau terima ki? Ada mah belum piku terima tadi berabu. Oh, astaga, sudah kuanu mi. Hasania. Tenggelam ki, coba beri yanunya, backgroundnya. Sudah kita bagikan ki juga backgroundnya kah di komunitas? Oh. Oh, ya tahu di. Iya. Bagikan di kolom chat. Pak Kepala tadi minta izin untuk bagi linknya ke teman-teman. Ini kan hanya saya bilang pakai di YouTube saja Pak untuk teman-teman, karena ini kita sistem guru dan kepala sekolah. Boleh kalau gitu? Iya, cocok ya Pak Sulu. Cocok nih. Bagus, bagus. Iya kan, kita fokuskan ke guru dan kepala sekolah untuk yang limitnya kan. Iya Pak. Karena di YouTube kayaknya lebih anu, susah interaktifnya. Kalau di Google Meet ini bisa langsung. Iya. Tanya-tanya. Thank you.
Cocok nih Pak Robert. Tenggelam nih Pak Robert. Ada Ji, ada Ji. Tidak tenggelam Ji. Kira tenggelam Ji. Apa nak tenggelam gitu? Pak Ilman pakai baju putih. Ini ya. Kalau pakai baju putih ini kelihatan Ki. Siapa lagi? Oh, Pak Gus. Masuk mic ini Pak Gus. Cari dulu. Cari dulu. Belum. Woi, tidak jadi gitu baca doa. Pasal juga doa bersama. Eh, dia membaca doa. Cuma khawatirku saya tuh kalau dia membaca doa, dikabulkan jika itu. Sambaran. Aduh. Bagus riawan lah kocak. Bilang Pak Kepala bergabung Ji Bu Asmuni. Oh, iya Pak, bergabung Ji. Dia ngantar ke nanti. Eh, bisanya itu bote-bote lagi nih Pak Sula kalau enggak sebut nama. Mantap ya. Apa maksudnya itu Pak Sula? Masih lagi memang. cari-cari Ki Hasania Pak Gus Riawan. Enggak ada pesa dia ini. Ini banyak betulan ini, astaga. Nah, cari dulu kopiannya. Ada juga Asim. Ada Enti. Dari tadi itu masuk di YouTube nah. Oh iya kah? Astaga kelihatan mikir balik di YouTube. Dia mau balik deh, kalem kak dulu. Share screen yang tadi Bu Hasania supaya tampil di Yusuf. Banyak bertanya. Sudah tampil? Halo? Sudah tampil? Sudah. Sudah. Sudah tampil, sudah.
Sudah gabung nih Pak Gusriawan? Ada mi toh? Hadir. Bagus. Siap kita baca doa. Tapi kasih bebek baca doa tanah supaya diterima doa. Pak Hasbullah, bagaimana Pak Kepala? Batuoge. Sambung. Sambung Batuoge.
Untuk apa? Untuk mau diperkenalkan. Assalamualaikum Bapak Ibu yang menyaksikan webinar ini melalui channel YouTube. Jangan khawatir Bapak Ibu, daftar hadirnya tetap terfasilitasi dan tetap akan mendapatkan sertifikat jika Bapak Ibu mengikuti webinar ini sampai selesai.
Bu Asmuni, Pak Kepala sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Bapak Ibu yang menyaksikan. Oh ya, sudah gabung. Pak Anto mungkin bisa dibuka sekalian. Sudah selesai, sudah bisa terima semua? Ya. Oke. Oke, saya buka. Oke. Kita tunggu sampai Jimit full ya. Pak Febri, bagaimana? Ya, sementara bergabung otomatis maka sekarang sudah. Suara saya kedengaran dengan baik? Terdengar dengan baik, Pak. Terdengar, Pak. Bagus, kedengaran, Pak. Alhamdulillah kedengaran, Pak. Ya, jelas, Pak. Mantap. Yang di dalam. Kenapa kamu?
Sudah bisa dimulai? Ya, yeah, sudah 251 dah. Ya, yeah, sudah bisa, Bu. Oke. Okay. Suara saya terdengar jelas, Pak Febri? Terdengar jelas, Bu. Jelas, Bu, jelas. Ya. Yeah. Yeah. Sebelum dimulai, mohon mikrofonnya dikondisikan ya, Bapak Ibu. Mohon izin memulai. Namun sebelum saya mulai, saya ingin memberikan sebuah pantun untuk Bapak Ibu semua. Mohon cakepnya ya Bapak Ibu. Rembulan malam terlihat cerah. Cakep. Terus semangat Bapak Ibu, jangan menyerah. Kerjakan yang kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu semua dan kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Kepala Balai Jaminan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Dr. Hasan Darwansa, MSI, yang kami hormati Kapten dan para Kapten Belajar AGI dari Provinsi Sulawesi Barat, serta Bapak Ibu serta webinar yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu dan berkumpul secara daring untuk bersama-sama mengikuti kegiatan webinar Q&A Pengelolaan Kinerja Bagi Guru dan Kepala Sekolah pada hari ini, Sabtu 20 Januari 2024, yang diselenggarakan oleh kerjasama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat dan Komunitas Belajar ID Sulbar. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Besar Junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk mengambil sikap sempurna di tempat masing. Mohon izin Bu Hasania. Ya.
Selanjutnya, demi kelancaran dan kesuksesan acara kita pada malam hari ini, marilah bersama kita berdoa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Kokapten Belajar.id Kabupaten Pasangkayu kepada Bapak Gusriawan, disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kami izinkan kami membacakan doa dalam ajaran agama Islam dan bagi saudara-saudaraku yang beragama berbeda, kami minta untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ghafirin, amin. Kafir sidah Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim 'azim sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji syukur kehadirat-Mu kami yang hadir pada malam hari ini, kiranya Engkau memberikan barokah ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kegiatan ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, menjalin silaturahmi sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang kami. Untuk itu, ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahim-Mu kepada kami sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kegiatan workshop penyusunan RKH ini, kiranya Engkau dapat menimpakan pengetahuan yang terbaru kita, sehingga kami dapat menumbuhkan kita kepada anak didik kami untuk kelak menjadi generasi Rabbani, generasi yang cerdas dan bermartabat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gusriawan. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat sekaligus membuka secara resmi kegiatan kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Dr. Haksan Darwangsa MSI, kami persilahkan. Pak Haksan? Ya, saya mulai tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya banggakan para teman-teman komunitas Kapten Kopakten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, beserta para Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah yang hadir pada kegiatan webinar malam hari ini. Tentu apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah bagian upaya kita untuk kecepatan dan sekaligus penguatan kembali dalam rangka untuk mensosialisasikan pengelolaan kinerja bagi para guru dan kepala sekolah dengan versi baru melalui platform Merdeka Mengajar. Saya sangat mengapresiasi kerja keras teman-teman semua, khususnya para kapten kokapten untuk pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini. Atas nama Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat beserta jajarannya menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Ini semua adalah upaya-upaya kita untuk melakukan percepatan dalam rangka untuk penyusunan SKP bagi para guru dan kepala sekolah khususnya yang ada di Sulawesi Barat dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Data yang kami terima dari PIC, Manajemen Talenta, teman-teman dari Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Barat, per tanggal 19 di waktu 14.00, itu baru sekitar 42% guru dan kepala sekolah kita mengisi yang namanya e-kinerja ini di dalam platform Merdeka Mengajar. Karena itu kita masih punya waktu kurang lebih 10 hari ke depan, kurang lebih saya kira, sampai tanggal 31 Januari, wajib hukumnya bagi seluruh PNS, khususnya guru, untuk mengisi SKP atau rencana hasil kerja yang ada dalam fitur platform Merdeka Mengajar. Karena itu kalau masih ada kendala-kendala yang dialami pada penyusunan itu, saya kira momen malam hari ini kita harus tuntaskan. Teman-teman para kapten kokapten sudah bersiap untuk memberikan coaching kliniknya atau coaching mentorinnya pada malam hari ini, sehingga paling tidak 1-2 hari ke depan teman-teman para guru dan kepala sekolah sudah semua mengisi yang namanya rencana kerja, rencana hasil kinerjanya. Karena itu tentu ini adalah bagian upaya pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam rangka melakukan transformasi khususnya dalam penilaian kinerja guru. Tentu pengalaman kita sebelumnya bahwa dalam rangka untuk kenaikan pangkat guru-guru kita cukup direpotkan dengan berbagai persoalan administrasi. Bahkan tidak jarang, tidak sedikit banyak guru-guru kita, kepala sekolah kita melakukan upaya-upaya perbuatan-perbuatan tercelah dalam rangka untuk mengejar target-target itu. Sehingga kita berharap dengan transformasi yang dilakukan oleh kementerian kita akan benar-benar akan memicu kinerja Bapak-Ibu selaku guru dan kepala sekolah untuk mencapai upaya transformasi pembelajaran khususnya bagi peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan kita. Tentu ini seiring sejalan dengan berbagai program-program yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam program Merdeka Belajarnya. Dan pengawas kita juga sudah menyesuaikan diri untuk menompang, untuk mendukung kerja-kerja Bapak-Ibu guru, kepala sekolah maupun guru dalam rangka untuk peningkatan kompetensi maupun peningkatan kinerja khususnya dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada para peserta didik kita. Sehingga aplikasi yang sudah di
diluncurkan oleh Kemendikbudristek ini sudah tersambung, sudah terintegrasi dengan e-kinerja atau pengelolaan sistem informasi pengelolaan kinerja ASN yang ada di Badan Kepegawaian Negara. Karena itu teman-teman cukup sekali saja melakukan perencanaan kinerjanya melalui platform Merdeka Mengajar. Tentu banyak pertanyaan kenapa harus platform Merdeka Mengajar. Tentu ini adalah bagian upaya kita untuk mendorong semua tenaga guru kita maupun kepala sekolah kita dalam rangka untuk memaksimalkan pemanfaatan PMM untuk melakukan berbagai peningkatan kompetensi dan upaya peningkatan pembelajaran yang ada di satuan pendidikan kita. Tentu kita berharap dengan transformasi khususnya dalam pengelolaan kinerja kita ini, khususnya bagi kepala sekolah, tentu ini menjadi tantangan besar dalam rangka untuk mewujudkan satuan pendidikan kita agar benar-benar siswa-siswa kita di satuan pendidikan kita benar-benar mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Tentu ini harus dikawal dengan benar. Apakah benar kinerja guru kita nanti di akhir penilaian di bulan 7 atau di bulan 12 itu benar-benar mendapatkan nilai baik atau hanya sekedar seperti catatan-catatan yang dulu yang kita sering dapatkan DP3 kita selalu baik-baik saja semua nilainya. Tapi apa dampaknya? Ternyata tidak begitu signifikan. Kita berharap dengan kebijakan baru ini, guru-guru kita maupun kepala sekolah kita terus melakukan sinergitas dan kolaborasi dalam rangka untuk mencapai kinerja yang sudah disepakati secara bersama, baik dari Dinas Pendidikan maupun dengan kepala sekolah dan Bapak-Ibu guru semuanya. Tentu ini tidak mudah menilai guru-guru kita secara objektif, terutama ketika jumlah guru kita di satuan pendidikan kita besar, begitu juga teman-teman di sekolah-sekolah yang cukup gemuk gurunya. Tentu ini sesuai dengan juknis yang ada, diperbolehkan saja teman-teman satuan pendidikan untuk membentuk tim penilaian kinerja dalam rangka untuk membantu kepala sekolah untuk menilai secara objektif dan sekaligus melakukan observasi kinerja bagi guru-guru kita maupun melakukan tindak lanjut dan refleksi terhadap bagian indikator-indikator yang menjadi kesepakatan oleh guru dan dengan kepala sekolah. Karena itu komunitas belajar atau peran komunitas belajar yang menjadi komunitas yang kita harapkan di satuan pendidikan seiring sejalan dengan apa yang menjadi bagian target masing-masing Bapak-Ibu guru dalam rangka untuk mencapai di akhir perencanaan di akhir yang sudah direncanakan. Karena itu kita ingin dorong semua komunitas-komunitas belajar di satuan pendidikan agar seiring sejalan dengan kebijakan baru ini sehingga semua target-target yang sudah disepakati itu bisa benar-benar terwujud dan bisa benar-benar terlaksana dan bisa benar-benar berdampak pada kualitas dan layanan pembelajaran di anak didik kita. Itu barangkali hal-hal yang saya ingin sampaikan pada kegiatan webinar kali ini. Saya berharap semua pertanyaan-pertanyaan terhadap persoalan-persoalan yang dialami Bapak-Ibu dalam rangka untuk menyelesaikan satu minggu atau kurang lebih 10 atau 8 hari ke depan, kami harapkan Sulbar khususnya rampun 100% terhadap pengisian e-kinerja guru dan kepala sekolah ini. Terima kasih semuanya kepada teman-teman tim Kapten-Kapten atas kegiatan malam hari ini sebagai bagian sosialisasi kita secara masif ke seluruh guru dan kepala sekolah dan termasuk teman-teman para pemerintah daerah. Kami beberapa hari yang lalu sudah ketemu semua, seluruh kepala dinas, seluruh kepala BKD, bahkan dipandu oleh teman-teman dari Badan Kepegawaian Negara terkait kebijakan baru ini. Semua akan mengawal sesuai dengan perannya masing-masing dalam rangka untuk pelaksanaan pengisian SKP di awal Januari ini sampai 31 Januari ini. Sekali lagi, saya menyampaikan apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman, kapten-kapten atas pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama membuka kegiatan
webinar malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat atas arahan dan waktunya telah membersamai kegiatan kami pada malam hari ini. Semoga berkah dan sehat selalu, Pak. Amin. Demikian tadi seluruh rangkaian acara pembukaan webinar Q&A pengelolaan kinerja. Dan saatnya kita akan mengikuti acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu penyamaan persepsi seputar e-kinerja platform Merdeka Mengajar bagi guru dan kepala sekolah. Saatnya saya serahkan kepada moderator untuk memandu acara webinar ini. Dan marilah kita sambut bersama Ibu Hasania SPD, Kokapten Belajar ID dari Kabupaten Polewali Mandar selaku moderator. Kepada Ibu Hasania, disilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada host kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, yaitu Ibu Asmuni selaku Kokapten Belajar ID Kabupaten Mamuju, dan beliau juga adalah Duta Teknologi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020. Bapak Ibu peserta webinar, baik yang melalui Jimit ataupun Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada malam hari ini di live streaming channel YouTube, selamat malam kami ucapkan. Dan apa kabarnya Bapak Ibu peserta webinar? Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga Bapak Ibu, kita dapat mengikuti sesi webinar pada malam hari ini hingga di penghujung nantinya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita memulai sesi pemaparan materi dan simulasi serta Q&A pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, saya akan menyampaikan beberapa poin dulu Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, seluruh peserta webinar pada malam hari ini baik melalui Jimit Room ini ataupun Bapak Ibu yang hadir di melalui live streaming di channel YouTube, mohon Bapak Ibu menyiapkan foto yang membuktikan Bapak Ibu mengikuti sesi webinar pada malam hari ini hingga akhir. Kemudian Bapak Ibu yang nantinya disematkan di daftar hadir. Dan untuk link daftar hadir Bapak Ibu kami akan sematkan di kolom chat pada penghujung sesi nantinya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk memfollow komunitas belajar ID Sulbar di platform Merdeka Belajar agar nantinya Bapak Ibu bisa mengikuti atau mendapatkan informasi terkait kegiatan-kegiatan webinar ataupun pelatihan yang akan kami laksanakan ke depannya. Kemudian Bapak Ibu untuk pertanyaan nanti jika Bapak Ibu tidak sempat atau tidak mendapatkan kesempatan untuk bertanya secara langsung, Bapak Ibu dapat menyematkan pertanyaan melalui kolom chat baik itu di room Jimit ini ataupun di kolom chat di live streaming di YouTube. Oke Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan para narasumber yang sangat luar biasa yang akan membersamai kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Hilman. Beliau adalah Kapten Belajar ID Provinsi Sulawesi Barat dan beliau juga adalah Duta Teknologi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019. Dan beliau juga merupakan pengajar praktik dan fasilitator pada program Guru Penggerak dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala SMPN 5 Tomo. Kepada Bapak Hilman. Assalamualaikum. Ya, okay. Waalaikumsalam Bu. Selamat malam pada semua teman-teman yang sudah hadir bersama kita pada malam ini. Ya. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah
Bapak Febrianto selaku Kapten Belajar ID Kabupaten Mamuju Tengah. Beliau juga merupakan Duta Teknologi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021. Beliau juga merupakan pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Kepala UPTD SMPN 3 Tobadak. Kepada Bapak Febrianto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hasania. Selamat malam semuanya, Ibu dan Bapak Guru yang sangat luar biasa. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Oke, kemudian yang ketiga. Narasumber yang ketiga adalah Bapak Hasbullah. Beliau adalah Beliau juga merupakan staf pelaksana di Balai Penjaminan Mutu Provinsi Sulawesi Barat. Kepada Bapak Hasbullah, selamat malam, Pak. Malam Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, Bapak Ibu Guru yang Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian narasumber yang keempat adalah Bapak Robert Pabotak. Beliau adalah Kapten Belajar ID Kabupaten Mamasa dan beliau adalah guru penggerak dan beliau saat ini menjabat sebagai Kepala UPTD SMKN 1 Tabulaha Kabupaten Mamasa. Selamat malam Pak Robert. Selamat malam, terima kasih. Malam. Oke, selanjutnya narasumber selanjutnya adalah Bapak Gusriawan. Kapten Belajar ID Kabupaten Pasangkayu. Beliau adalah calon guru penggerak dan saat ini beliau mengajar di STN Impres Batu Oge Kabupaten Pasangkayu. Selamat malam Pak Gusriawan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir kita adalah narasumber kita tadi yang sangat luar biasa adalah Ibu Asmuni. Beliau adalah Kapten Belajar ID Kabupaten Mamuju dan beliau juga adalah Duta Teknologi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020 dan beliau juga adalah pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak dan saat ini beliau mengajar di SMPN 6 Mamuju. Selamat malam Bu Asmuni. Selamat malam Bu. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini, mari kita beri aplaus tepuk tangan yang meriah kepada para narasumber kita yang sangat luar biasa. Oke, untuk mengefisienkan waktu Bapak Ibu, saya akan mengundang pemaparan materi kita pada malam hari ini yang pertama yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Hilman terkait dengan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar bagi Bapak Ibu Guru. Waktu dan tempat disilahkan kepada Bapak Hilman. Baik, terima kasih Bu Hasaniah. Apakah suara saya kedengaran? Cukup baik atau bagaimana? Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang sudah membersamai kita pada malam ini. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian rekan-rekan guru, apakah yang berasal dari Provinsi Sulawesi Barat ataupun dari provinsi lain mungkin yang juga turut hadir bersama kita pada malam ini. Jadi sebelum saya mulai, saya disclaimer dulu bahwa kegiatan kita pada malam ini memang judulnya cukup luar biasa ya. Q&A berarti tentang tanya-jawab nanti secara garis besarnya. Jadi yang ingin kita raih pada malam ini, yang ingin kita dapatkan pada malam ini adalah kita ingin meluruskan beberapa pemahaman ataupun ingin menjawab keresahan-keresahan ataupun hambatan-hambatan yang dialami oleh rekan-rekan guru ketika melakukan atau membuat rencana hasil kerja ini di PKIN atau pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Ya.
Jadi gambarannya seperti itu. Tapi saya ingin memastikan dulu bahwa mungkin tidak semua pertanyaan nanti akan bisa kami jawab, karena ada mungkin pertanyaan yang lebih berkaitan dengan hambatan personil yang dialami oleh rekan-rekan guru, tetapi mungkin tidak dialami oleh rekan-rekan guru yang lain. Seperti misalnya banyak teman-teman kita yang sampai saat ini belum bisa login di pengelolaan kinerja karena mungkin ada permasalahan, misalnya akunnya terpropagasi atau tergandakan begitu. Tapi hal-hal yang secara umum barangkali nanti kami upayakan untuk bisa menjawab. Kalaupun ada yang tidak bisa kami jawab, kami akan sampaikan ke Pusdatin ataupun tim yang menangani pengelolaan kinerja ini di platform Merdeka Mengajar. Baiklah, saya mulai saja Bapak Ibu. Sebagai pengantar, saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Saya mohon izin kepada moderator untuk share screen. Kan Pak. Apakah sudah tampil share screen saya? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah tampil. Sudah ya. Jadi mungkin saya minta waktu beberapa menit untuk menyampaikan atau memberikan pengantar bagaimana pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini Kemdikbudristek sudah mengalihkan pembuatan SKP itu dari Ekin BKN ke pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Ya. Jadi semua guru, kepala sekolah yang berstatus ASN itu sekarang wajib hukumnya untuk membuat SKP-nya itu di pengelolaan kinerja platform Merdeka Mengajar, tidak lagi di Ekin BKN. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita tentu harus tahu apa manfaat dari pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Yang pertama tentu saja adalah pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar ini untuk memfasilitasi pegawai, dalam hal ini guru dan kepala sekolah, untuk melakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah untuk memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi pegawai, dalam hal ini guru dan kepala sekolah, terhadap peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga adalah untuk memberikan penguatan dan dukungan terhadap peningkatan karir pegawai berdasarkan kualitas kerjanya. Nah, kemudian selanjutnya apa variabel pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Sebagaimana yang kita pahami bersama, dan saya yakin juga teman-teman sudah pasti membuka pekinnya di PMM dan sudah melihat empat variabel ini ya. Yang pertama adalah praktek kinerja. Nah, di praktek kinerja ini adalah variabel yang diberikan penilaian nantinya oleh atasan kita. Kalau guru dinilai oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah kemungkinan akan dinilai oleh pengawas. Nah, praktek kinerja ini itu didasarkan nanti dari rapor pendidikan sekolah masing-masing. Dalam hal ini adalah indikator D1, yaitu praktek pembelajaran bagi guru ya. Sedangkan untuk kepala sekolah adalah indikatornya D3, dari kepemimpinan pembelajaran. Nah, ini yang menjadi praktek kinerja yang akan dinilai oleh atasan kita. Kemudian yang kedua, variabelnya adalah pengembangan kompetensi. Nah, variabel ini tidak dinilai tetapi menjadi variabel pertimbangan. Kategori kegiatannya antara lain yaitu pendidikan, pelatihan, non-pelatihan, kontribusi terhadap komunitas, kontribusi sumber belajar, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perilaku kerja kita. Nah, ini adalah variabel yang juga turut dinilai. Nah, perilaku kerja ini itu kalau disingkat menjadi berakhlak, terdiri dari 7 aspek ya Bapak Ibu sekalian. Ada orientasi pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmonisasi, loyalitas, adaptif, dan kolaboratif. Dan variabel keempat adalah dokumen akuntabilitas. Nah, dokumen akuntabilitas ini sifatnya wajib untuk
dikumpulkan ya. Nah, dokumen ini menunjukkan akuntabilitas pegawai dalam melakukan kinerja sesuai dan tugasnya. Ini tidak dinilai tapi wajib untuk dikumpulkan. Nah, kalau kita melihat alurnya Bapak Ibu sekalian, untuk penilaian kinerja pegawai ini, yang pertama kita melihat ada praktek kinerja, kemudian pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dokumen akuntabilitas, nanti akhirnya nanti akan menjadi aspek yang akan ditetapkan predikatnya akan diberikan oleh atasan kita dengan istilah predikat kinerja kita ya. Nah, lalu akhirnya akan dikonversi menjadi angka kredit, seperti itu. Kemudian apa saja variabel pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah itu dibagi dua, ada yang prioritas, ada yang menjadi akuntabilitas. Nah, kalau prioritas bagi guru ada praktek kinerja tadi, ada pengembangan kompetensi dan perilaku kerja. Sama halnya juga dengan kepala sekolah ya Bapak Ibu, ada tiga juga yang menjadi prioritas, yaitu praktek kinerja, pengembangan kompetensi, dan perilaku kerja. Sedangkan untuk akuntabilitasnya, ini berkaitan dengan dokumen nanti yang akan dikumpulkan. Kalau guru itu ada tiga, yang pertama adalah KOSP, kemudian SK tugas tambahan jika memang Bapak Ibu guru diberi tugas tambahan di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah kehadiran di kelas, ya. Ini nanti dibuktikan dengan absensi barangkali. Kemudian untuk kepala sekolah, itu dokumen yang menunjukkan akuntabilitasnya, yang pertama adalah KOSP sekolah, kemudian yang kedua perencanaan program sekolah, yang ketiga adalah pelaporan program sekolah, dan yang keempat kehadiran di sekolah. Ini semuanya dikumpulkan. Jadi praktek kinerja itu dinilai, kemudian pengembangan kompetensi itu menjadi hal yang dipertimbangkan, sedangkan perilaku kerja itu juga menjadi hal yang dinilai. Jadi ada dua variabel di sini yang dinilai Bapak Ibu ya, yaitu praktek kinerja dan perilaku kerja. Nah, untuk praktek kinerja sendiri ini saya tidak akan menjelaskan secara mendetail karena fokus kita pada saat ini Bapak Ibu di bulan Januari ini adalah lebih kepada penyusunan rencana hasil kerja ya. Kita tidak akan membahas lebih mendetail tentang pelaksanaannya karena dukungan teknologi atau dukungan software yang ada di PMM itu sementara masih dikembangkan oleh tim yang ada di Pusdatin. Nah, bagaimana lini masa pengelolaan praktek kinerja bagi guru dan kepala sekolah? Jadi sama-sama kita pahami bersama bahwa untuk pengelolaan kinerja di PMM ini Bapak Ibu sekalian dibagi dua tahap atau dibagi dua siklus ya. Siklus pertama dari bulan Januari sampai bulan Juni. Siklus kedua itu di bulan Juli sampai Desember. Nah, Bapak-Ibu sekalian, untuk bulan Februari, ini untuk kinerja ya Bapak-Ibu ya, untuk praktek kinerja utama kita. Di bulan Februari itu diharapkan sudah ada diskusi persiapan yang melibatkan guru dan kepala sekolah. Nah, di bulan Maret itu dilanjutkan dengan observasi kinerja dan diskusi tindak lanjut. Bulan April dan Mei itu sudah ada upaya tindak lanjut dari hasil observasi kinerja tersebut di bulan Maret. Lalu di bulan Juni itu ada refleksi tindak lanjut dan penilaian yang dilakukan oleh atasan kita, dalam hal ini kepala sekolah atau pengawas. Di semester yang kedua itu relatif sama saja alurnya atau lini masanya di semester pertama. Kemudian seperti apa siklus pengelolaan praktek kinerja bagi guru dan kepala sekolah? Nah, ini mungkin banyak yang belum begitu memahami karena di luar sana di sosial media kita itu lebih banyak berkaitan atau penjelasannya lebih banyak berkaitan dengan pengembangan kompetensi. Sementara tugas utama yaitu praktek kinerja itu masih jarang ya dibahas. Nah, kesempatan kita pada malam ini untuk mungkin bisa tanya jawab sedikit nanti di akhir sesi. Nah, saya jelaskan sedikit untuk siklus peningkatan kinerja itu terdiri dari 5 tahapan ya Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu sudah menyusun RHK, kemudian disetujui nantinya, lalu di bulan Februari sudah bisa melakukan atau sudah bisa mengeksekusi praktek kinerja ini.
Yang pertama apa yang dilakukan? Yang pertama adalah diskusi persiapan. Ini format-formatnya Bapak Ibu sudah tersedia di platform Merdeka Mengajar ya. Jadi tidak usah khawatir di mana kita dapatkan ini format diskusinya atau observasi kinerjanya, itu semua sudah disediakan di platform Merdeka Mengajar. Cuma mungkin Bapak Ibu belum bisa lihat kalau misalnya RHK-nya belum disepakati ya. Nah, yang pertama diskusi persiapan itu adalah untuk merumuskan fokus perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal observasi kinerja. Lalu ada observasi kinerja di tahap yang kedua. Setelah observasi kinerja, Bapak-Ibu akan dilanjutkan dengan diskusi tindak lanjut. Setelah diskusi tindak lanjut, kepala sekolah nanti akan meminta apa upaya tindak lanjut yang Bapak-Ibu akan lakukan ya terkait dengan hasil diskusi ini. Lalu yang kelima adalah refleksi tindak lanjut. Ini gunanya untuk merefleksikan tindak lanjut termasuk identifikasi apa yang sudah dicapai, apa tantangan yang Bapak-Ibu hadapi ketika misalnya mengajar, dan apa rencana perbaikan. Nah, ini semua nanti ada formatnya disediakan. Nah, bagi guru ketika mengisi PEKIN atau pengelolaan kinerja akan dihadapkan pada halaman beranda atau halaman utama, itu diharuskan untuk memilih 8 subindikator ya, turunan dari indikator D1, kualitas pembelajaran dari rapor pendidikan. Nah, Bapak-Ibu nanti akan diminta memilih salah satu dari 8 indikator praktek kinerja guru ini. Nah, nanti kalau misalnya Bapak-Ibu membuka PEKIN-nya, akan kelihatan mana indikator yang menjadi indikator prioritas untuk diselesaikan. Jadi, pedoman ketika kita memilih 8 indikator ini, Bapak-Ibu, adalah kita harus refleksikan apa yang menjadi hal yang penting untuk, maksudnya benar-benar urgen untuk kita tingkatkan. Jadi kalau misalnya kita melihat dari 8 indikator ini yang menurut kita di kelas kita atau di sekolah kita itu misalnya begini ya, disiplin siswa itu masih sangat kurang, maka kita upayakan untuk bisa memilih penerapan disiplin positif ini. Jadi bukan asal memilih saja sesuka hati kita memilih 8 indikator ini. Tapi kita benar-benar melihat secara kontekstual apa sebenarnya hal yang menjadi masalah di kelas kita atau di sekolah kita. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk kepala sekolah sama juga ada 8 indikator praktek kinerja kepala sekolah ya. Nah, ini silakan dipilih mana yang kira-kira urgen, yang sifatnya substansif untuk Bapak Ibu kepala sekolah lakukan perbaikannya ya, atau lebih ditingkatkan lagi ke depannya. Silakan dipilih di sini. Nah, bagaimana penilaian praktik kinerja? Karena praktik kinerja ini yang dinilai ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kepala sekolah nanti ketika melakukan penilaian praktik kinerja ini bukan seberapa banyak sertifikat yang Bapak Ibu telah kumpulkan. Bukan seberapa banyak perangkat ajar, modul ajar, bahan ajar yang telah Bapak Ibu unggah di PMM. Tetapi lebih fokus kepada 3 hal ini. Yang pertama adalah bagaimana guru itu melakukan refleksi. Ya. Jadi pejabat menilai nanti dalam hal ini kepala sekolah akan menilai bagaimana pegawainya, gurunya itu melakukan refleksi untuk menyadari kesulitan-kesulitannya dalam meningkatkan pembelajaran. Ya. Kemudian setelah misalnya guru melakukan refleksi dan kepala sekolah melihat, oh ini guru saya menyadari apa yang menjadi kekurangannya dan dia berusaha untuk memperbaiki. Nah, di sini kepala sekolah akan melihat lagi atau pejabat penilai akan melihat lagi kira-kira apa upaya guru untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi itu. Nah, di sini aspeknya adalah upaya mempelajari. Jadi atasan akan melihat bagaimana guru mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil observasi kelas dan hasil refleksi. Ya. Kemudian yang terakhir yang dinilai adalah perubahan praktiknya. Jadi setelah refleksi, kemudian dia menyadari kekurangannya, kemudian untuk mengatasi kekurangan itu dia melakukan hal-hal yang diupayakan untuk menutupi kekurangan tersebut. Nah, ini upaya mempelajari. Nanti akan dilihat apakah benar-benar ada perubahan atau tidak. Jangan-jangan misalnya guru
rajin misalnya mengikuti webinar atau belajar mandiri di pelatihan mandiri, tetapi kenyataannya tidak menunjukkan perubahan apapun di kelas. Nah, ini yang menjadi aspek penilaian daripada kepala sekolah terhadap gurunya gitu. Nah, sama juga dengan kepala sekolah, itu juga ada tiga dari pengawas nanti. Kalau misalnya pihak pengawas yang menjadi penilai, itu adalah upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan praktik yang terjadi. Nah, untuk perilaku kerja nanti Bapak Ibu, sebagaimana yang saya jelaskan di awal, bahwa guru dan kepala sekolah akan memilih 7 aspek perilaku kerja yang akan ditingkatkan. Ya, nanti kepala sekolah atau pejabat penilai akan memberikan rating tiga klasifikasi ya. Apakah nanti benar-benar perilaku yang Bapak Ibu rencanakan itu sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Tapi informasi yang kami dapatkan dari pihak Pusdatin dalam hal ini bahwa nanti diharapkan itu kepala sekolah tidak asal memberikan penilaian ya, seperti yang selama ini terjadi. Misalnya semuanya diberikan sesuai ekspektasi. Tidak ada yang mendapatkan di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Karena menurut Pusdatin kemarin saat pembekalan terhadap Co-Captain dan para duta, itu dijelaskan bahwa penilaian ini akan membentuk pola distribusi normal ya Bapak Ibu. Maksudnya adalah nanti pasti di sekolah itu ada yang mendapatkan predikat atau rating di atas ekspektasi. Ya, ada. Mungkin sebagian kecil. Kemudian sebagian besarnya akan mendapatkan predikat sesuai ekspektasi. Dan mungkin juga akan ada yang mendapatkan predikat atau rating di bawah ekspektasi gitu. Jadi nanti tidak akan mustahil kalau misalnya ada satu sekolah yang semuanya mendapatkan rating di atas ekspektasi atau semuanya sesuai ekspektasi begitu. Nah, ini saya tidak perlu jelaskan lebih lanjut karena saya pikir teman-teman sudah paham ya untuk aspek perilaku kerja. Kalau di Pekin itu tinggal dipilih-pilih saja apa yang menjadi konsen kita untuk dikembangkan dan apa yang kita lakukan atau apa yang ingin kita tunjukkan ketika kita memilih misalnya aspek tertentu daripada 7 aspek ini. Pengembangan kompetensi. Nah, untuk pengembangan kompetensi ini yang paling masif ya sekarang ini dibahas di sosmed atau di mana-mana di webinar. Ini cakupan pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah. Jadi ada beberapa kategori Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini, ada yang namanya skala prioritas, ada kategori peran, ada kategori kegiatan. Untuk skala prioritas, itu ada program-program prioritas memang dari Kemdikbud. Misalnya program guru penggerak, sekolah penggerak, dan lain-lain. Itu menjadi program prioritas di mana kalau misalnya guru ikut di skala prioritas ini, program prioritas ini, itu mendapatkan poin yang cukup tinggi ya. Kemudian ada namanya program non-prioritas. Lalu di kategori peran, ada yang berperan sebagai kontributor, dalam hal ini bisa menjadi penggerak komunitas, menjadi narasumber, praktik baik misalnya, atau pengajar praktik, fasilitator, mentor, coach, itu disebut sebagai kontributor. Kemudian ada juga yang menjadi peserta. Lalu kategori kegiatan, ada pelatihan, kemudian pengembangan kompetensi selain pelatihan, komunitas belajar, ada pembuatan sumber belajar, dan pendidikan. Nah, semuanya ini kalau di pengembangan kompetensi akan di-compare ke poin ya Bapak Ibu. Kemudian secara umum untuk pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah, poin-poinnya bisa kita lihat seperti ini. Jadi 8 poin itu untuk kegiatan pelatihan mandiri ya sebagai peserta di pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Kemudian ada yang 12 poin per kegiatan dengan durasi 2-3 jam. Itu contohnya misalnya kalau guru mengambil peran sebagai coach, sebagai mentor, sebagai fasilitator atau pengajar praktik di program pendidikan guru penggerak. Lalu ada 120 poin per semester ya. Kalau misalnya guru dan kepala sekolah itu
mengikuti program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan. Kalau guru, dia sedang mengikuti atau menuntaskan program guru penggerak. Nah, kemudian Bapak-Ibu, bagaimana pengelolaan pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah? Yang pertama tentu saja guru harus membuat sasaran kinerja pegawai, di mana pegawai di sini, guru dan kepala sekolah mengusulkan jenis kegiatan pengembangan kompetensi minimal 32 poin. Kemudian nanti pejabat penilai akan menetapkan jenis kegiatan pengembangan kompetensi yang bisa diikuti oleh guru. Lalu pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi ini, itu nanti akan di-follow dengan mengunggah bukti penyelesaian kegiatan pengembangan kompetensi. Nanti kita akan lihat seperti apa detailnya dari pengembangan kompetensi ini. Kemudian yang ketiga adalah penilaian kinerja. Jadi poin penyelesaian kegiatan pengembangan kompetensi digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan predikat kinerja pegawai. Dan yang berikutnya Bapak Ibu adalah dokumen akuntabilitas. Ya, jadi mungkin banyak yang bertanya, kenapa di RHK saya sebagai guru kok ada harus mengunggah KOSP ya? Padahal ini kan mungkin tugas kepala sekolah. Memang Bapak Ibu, jadi di satu sekolah nanti itu cukup mengunggah atau cukup membuat satu KOSP yang mungkin akan diunggah secara paralel oleh kepala sekolah dan guru ya. Jadi contohnya adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, sekira itu barangkali untuk pengantar kita terkait dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, selanjutnya saya akan memberikan simulasi bagaimana seorang guru mengisi RHK ya. Jadi di penjelasan kita tadi bahwa RHK ini harus disusun pada bulan Januari. Jadi rentangnya tanggal 1 sampai 31 Januari 2024. Jadi saya stop sharing dulu, saya ganti layar. Oke, jadi saya akan mensimulasikan bagaimana seorang guru ketika membuat RHK di Pekin, platform Merdeka Mengajar ya Bapak-Ibu. Jadi yang pertama, langkah yang pertama adalah seorang guru ini harus login terlebih dahulu di Chrome-nya menggunakan akun belajar.id ya. Ya, sekiranya ini sudah kita pahami bersama. Pastikan Bapak-Ibu menggunakan akun belajar.id sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Kemudian Bapak-Ibu silakan mengarah ke pengelolaan kinerja. Bu Hasan ya, apakah screen saya tampil ya? Tampil Pak. Tampil. Okay. Jadi kita mengarah ke pengelolaan kinerja. Kemudian akan tampil halaman seperti ini. Jadi pastikan namanya Bapak-Ibu sekalian ada di pojok kanan atas. Lalu di sini ada tombol. Jadi di sini ada lanjutkan rencanakan perencanaan kinerja ya. Maksudnya ini mungkin kita sudah mengisi tetapi kita mau memperbaiki atau menyempurnakan. Jadi klik saja ini lanjut rencanakan. Nah, kita memilih salah satu dari 8 indikator yang tersedia. Jadi kalau saran kami ya mungkin sebaiknya dalam satu sekolah itu ya mungkin ada kesepakatan memilih hal yang memang ingin dipecahkan atau diatasi dari masalah-masalah yang mungkin Bapak Ibu lihat ada di sekolah kita. Jadi saya contohkan di sini penerapan disiplin positif. Jadi guru ini akan memilih peningkatan kinerjanya di indikator penerapan disiplin positif. Jadi satu saja. Lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini ya Bapak Ibu sekalian,
pengembangan kompetensi ini ada poinnya, tetapi tidak menjadi hal yang dinilai oleh atasan kita ya. Ini hanya menjadi hal yang dipertimbangkan. Nah, rencana hasil kerjanya kita bisa buat di sini. Kita bisa memilih 18 ya. 18 aspek yang Bapak Ibu bisa pilih. Tetapi nanti yang menjadi pertimbangan kita dalam memilih ini adalah yang pertama, pastikan Bapak Ibu mampu untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, pastikan Bapak Ibu memang sudah menjadi bagian dari, katakanlah misalnya kita memilih penelaah ya, misalnya ada yang memilih penelaah aksi nyata teman sejawat. Ini pastikan Bapak Ibu memang menjadi orang yang menjadi bagian dari tim penelaah. Jadi kalau misalnya tidak ditunjuk sebagai bagian dari tim penelaah, maka jangan pilih yang ini misalnya ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak teman-teman yang kemarin mungkin coba-coba karena mungkin poinnya tinggi akhirnya memilih penelaah aksi nyata teman sejawat. Padahal penelaah ini memang sudah ada surat keputusannya atau penunjukannya dari tim PMM begitu. Nah, jadi saran kami pilihlah poin yang memang Bapak Ibu bisa lakukan dan juga bisa dikaitkan dengan nanti perencanaan di kinerja utama ya. Jadi sebagai contoh ini yang paling mudahnya ya, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Itu nilainya 4 poin. Nah, di sini kita bisa pilih satu kegiatankah kita mau laksanakan atau kita ikuti atau 2 kegiatan atau 3 kegiatan. Sampai dia 8 kegiatan ya. Misalnya kita pilih 2 kegiatan ya. Nah, ini saya mau jelaskan juga Bapak Ibu. Kenapa dia poinnya, total poinnya 32 poin. Jadi banyak teman-teman yang bilangnya packing ini menyebabkan guru semakin repot, harus mengisi ini dan itu, dibebani dengan administrasi yang berlebihan. Padahal sebenarnya tidak demikian Bapak Ibu. Ini yang nanti teman-teman setelah mengikuti kegiatan webinar kita pada malam ini bisa meluruskan hal ini. Justru di PMM ini kita semakin dipermudah ya Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita ingat-ingat kemarin di EKIN itu atau untuk mengurus kenaikan pangkat, Bapak Ibu diwajibkan untuk membuat PTK, karya ilmiah, publikasi ilmiah. Nah, sekarang di PEKIN ini tidak lagi demikian. Bahkan webinar yang mungkin durasinya 2 jam, 3 jam, itu justru diakui ya, dan mendapatkan poin 4. Nah, kalau dilakukan sampai 2, 3, 4 kali, ya tinggal dikali 4 saja, berapa poin yang kita dapatkan. Sementara di EKIN kemarin itu kita tidak. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, 32 poin ini asumsinya, Bapak Ibu menggunakan waktu 2 jam per minggu ya, 2 jam per minggu untuk kegiatan mengembangkan diri. Jadi kalau misalnya 2 jam selama 1 minggu ini kan itu tidak, porsinya sangat kecil Bapak Ibu ya. 32 jam pelajaran per minggu itu dikali dengan 16 pekan ya selama rentang waktu 1 semester ini. Ya, dari Februari sampai Mei. Itu kita mendapatkan 16 minggu. Jadi sangat kecil sebenarnya waktu yang kita gunakan untuk mengembangkan diri ini. Cukup 2 jam per minggu itu akan kali 16 pekan maka dapat 32. Itu asumsinya dari sini mengapa dia 32 poin. Nah, kita melihat kalau misalnya kita sudah memilih 2 kegiatan. Kemudian yang kedua, rencana hasil kerjanya juga kita memilih misalnya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas. Itu nilainya 8 poin. Kita pilih misalnya 3 kegiatan. Nah, kita lihat itu nilai poinnya sudah mencapai 32 poin. Coba misalnya ini saya hapus ya. Nah, ini menjadi kurang 32 poin Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengisi. Nah,
Ini secara otomatis akan muncul poin-poinnya di sini. Jadi kita dipermudah untuk menghitung poin yang ingin kita capai. Kita tambah. Yang gampang-gampang saja ya, sebagai peserta. Coba yang pelatihan mandiri ya. Misalnya 3 kali tadi. Nah, kita lihat di sini sudah mencapai total poin 32. Nah, setelah mencapai 32 poin, Bapak Ibu silakan melanjutkan ke tugas tambahan. Pak, bagaimana misalnya kalau lebih 32 ya? Tidak apa-apa, tidak menjadi masalah. Yang penting Bapak Ibu bisa mencapai nanti apa yang Bapak Ibu rencanakan. Karena misalnya begini, kalau Bapak Ibu merencanakan misalnya ini 3 kegiatan, berarti kan nanti buktinya adalah, sertifikat ya 2 kegiatan, berarti akan Bapak Ibu diwajibkan untuk mengunggah 2 sertifikat. Kalau hanya terlaksana 1 kegiatan, Bapak Ibu hanya punya 1 sertifikat, maka nanti Bapak Ibu tidak akan bisa melihat hasil kinerja Bapak Ibu ya. Kalau misalnya hanya 1 sertifikat saja yang diunggah, padahal sebelumnya di perencanaan itu Bapak Ibu merencanakan 2 kegiatan gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu memenuhi kalau misalnya mampu melaksanakan semua yang direncanakan, kalau poin yang mau dikumpulkan itu lebih dari 32 poin. Yang 32 poin pun juga sebenarnya wajib juga untuk mengumpulkan bukti-buktinya. Oke, selanjutnya ke tugas tambahan. Nah, Bapak Ibu silakan isi tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini ada wakil kepala sekolah, kemudian wali kelas, guru piket, dan sebagainya. Nah, buktinya nanti adalah laporan ya, disertai dengan SK atau surat tugas. Ya, kalau kita di sekolah kan biasanya SK pembagian tugas ya. Nah, mungkin yang menjadi poin effortnya kita di sini adalah laporan. Kalau Ibu di sini memilih sebagai wali kelas, tentu ada laporan sebagai wali kelas di sini ya, untuk diunggah. Lalu yang berikutnya ke perilaku kerja. Silakan Bapak Ibu memilih perilaku apa yang Bapak Ibu ingin tingkatkan dari 7 aspek ini. Silakan diikuti. Lalu setelah itu lengkap, jadi harus lengkap ya, baru bisa kita lanjutkan. Di sini ada tombol simpan draft juga. Jadi kalau misalnya waktu Bapak Ibu mepet saat menyusun RHK ini, ya boleh disimpan draft nanti. Nanti setelah ada waktu lagi boleh disusun, dicek ulang atau dilengkapi. Yang penting tidak melewati batas tanggal 31 Januari ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke rangkuman. Nah, di rangkuman ini Bapak Ibu ngecek lagi benar enggak apa yang sudah saya rencanakan ini ya. Sebelum diajukan ke kepala sekolah ya. Jadi kalau kita melihat di sini, nah, periksa baik-baik apakah sudah benar atau tidak. Kalau ada yang salah, Bapak Ibu bisa ubah lagi di sini ya. Oke, setelah itu Bapak Ibu silakan pilih lanjut ajukan. Nanti di akun kepala sekolah akan muncul guru-guru yang sudah mengajukan dan perlu untuk diperiksa. Nah, untuk tampilan kepala sekolah di pengelolaan kinerja ini akan ditunjukkan oleh rekan kita Pak Febrianto. Jadi sekian dari saya mungkin, Bu Hasani ya. Ya. Kita lanjut ke Pak Febrianto untuk mensimulasikan bagaimana kepala sekolah ini melakukan persetujuan atau memeriksa atau mengedit, menghapus hal-hal yang sudah direncanakan oleh guru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri applause dulu Bapak Ibu untuk paparan materi dan simulasi yang telah dibawakan oleh Bapak Hilman. Oke, baiklah Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan materi dan simulasi yang diberikan oleh Bapak Hilman terkait dengan pengelolaan kinerja bagi Bapak dan Ibu guru. Sebelum kita lanjut di pemaparan materi yang kedua Bapak Ibu, terlebih lagi saya ingatkan kembali
untuk seluruh peserta Bapak Ibu yang ada di webinar kita pada malam hari ini, baik yang ada di room ini ataupun Bapak Ibu yang menghadiri melalui live streaming di channel YouTube. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengingatkan untuk menyiapkan bukti foto diri Bapak Ibu mengikuti sesi webinar pada malam hari ini, yang nantinya Bapak Ibu akan disematkan di link daftar hadir. Dan untuk link daftar hadirnya Bapak Ibu nanti kami akan bagikan di akhir sesi. Kemudian bagi Bapak Ibu setelah mendengarkan pemaparan materi tadi dari Bapak Hilman, mungkin ada hal-hal yang kemarin yang masih abu-abu atau yang kurang jelas sudah diperjelas tadi, dan mungkin ada hal-hal yang masih ingin diperjelas, kita akan lanjutkan nanti Bapak Ibu di sesi Q&A atau di sesi tanya jawab sebentar. Jadi untuk pertanyaannya Bapak Ibu kita simpan dulu. Kita akan lanjut ke pemaparan atau simulasi materi selanjutnya yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Febrianto. Dengan ini kami persilahkan. Terima kasih Bu Hasania, moderator kita yang sangat luar biasa. Suara saya terdengar jelas, Bu? Sangat terjelas, Pak. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang saya hormati rekan-rekan sekalian yang sangat luar biasa, baik Bapak dan Ibu guru ataupun Bapak dan Ibu kepala sekolah yang masih setia pada malam hari ini bersama kita di room, ataupun rekan-rekan yang saat ini menyimak melalui live streaming YouTube karena keterbatasan peserta di room kita yang terbatas. Baik, secara teoritis tadi Ibu dan Bapak Guru, Pak Hilman sudah menyampaikan berbagai di slide ya, secara teoritis bagaimana landasan dan lain-lain sebagainya. Intinya Ibu dan Bapak Guru, pengelolaan kinerja atau kinerja melalui platform Merdeka Mengajar ini tidak dihadirkan untuk mempersulit kita. Nah, jadi itu disclaimer-nya dulu Bapak dan Ibu. Mungkin setelah hasil-hasil atau setelah launching-nya PMM ini, kinerja di PMM ini Bapak dan Ibu Guru, mungkin terasa menakutkan ya kalau kita melihat di media sosial ya. Ketika kita membaca komentar-komentar teman-teman kita di media sosial, di platform TikTok, mungkin konten-konten kreator yang bisa saja belum menyelami atau membuka secara utuh platform e-kinerjanya, kemudian membuat konten yang menurut saya cukup meresahkan kita nih. Akhirnya, ya betul Pak, banyak influencer yang membuat konten meresahkan sebenarnya. Akhirnya mungkin Bapak dan Ibu yang belum membuka akhirnya merasa ketrigger, ikut kepancing, wah memang ini hadir untuk meresahkan hal-hal sebagainya. Padahal sebagaimana disampaikan oleh Pak Hilman tadi, ini hadir justru untuk bagaimana mempermudah kita. Apa kinerja-kinerja, apa kerja-kerja kita, kinerja-kinerja kita, kemudian hal sekecil apapun itu bisa dihargai Ibu dan Bapak Guru. Nah jadi pada dasarnya nanti saya akan langsung simulasi Bapak Ibu, saya tidak presentasi slide karena sudah tadi oleh Pak Hilman. Jadi intinya Bapak dan Ibu, patokannya adalah Bapak dan Ibu ketika ingin mengisi e-kinerja ini, Bapak dan Ibu, patokan kita itu adalah Perdirjen GTK nomor 7607 Bapak dan Ibu ya. Jadi itu adalah panduan panduan kita dalam hal mengisi e-kinerja ini. Nah, kemudian sebenarnya Bapak dan Ibu, izin saya share screen Bu moderator. Silakan, Pak. Ya, saya bagi layar semua ya. Nah, di tampil ya Bu Hasan. Sudah tampil, Pak. Sudah. Oh iya. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya di platform Merdeka Mengajar ya, PMM itu, atau Merdeka Mengajar kalau kita buka di laptop atau desktop Bapak dan Ibu, itu ada sebenarnya pusat informasi. Nah, di sini Bapak dan Ibu tentang kurikulum Merdeka, PMM, asesmen, tapi kita ke pengelolaan kinerja. Nah, di sini ada beberapa yang mungkin menjadi kendala Bapak dan Ibu, apa-apa saja yang menjadi problem atau permasalahan Bapak dan Ibu, sebenarnya ada beberapa yang sudah terjawab di tempat ini Bapak dan Ibu. Nah itu, jadi yang saya sampaikan di awal tadi bahwa
rujukan kita dalam melakukan pengisian kinerja Bapak dan Ibu itu ini ya, Perdirjen nomor 7607/B.B1/03/2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, pada malam hari ini izin Ibu dan Bapak sekalian, saya fokusnya ke pengelolaan kinerja kepala sekolah. Nah, sebagaimana tentu tampilan loginnya, saya pikir kita sudah semua tahu ya, sudah disampaikan tadi bahwa kita login di platform Merdeka Mengajar, lalu kita tentu harus menggunakan akun belajar. Nah, kita kepala sekolah tentu harus menggunakan akun belajar yang domainnya admin ya, admin. Nah, tentu admin SMP, kalau SMP, SD, SMA, SMK dan seterusnya. Nah, kemudian tentu kita ke pengelola kinerja. Nah, untuk kepala sekolah, Ibu dan Bapak Guru, ini kita ada dua pekerjaan. Kalau kemarin, ini saya pinjam punya temannya. Nah, ini kalau kemarin kita guru, kalau guru itu tinggal langsung di sini mengisi kinerja ya, Bapak dan Ibu. Kepala sekolah sebelum melakukan mengisi rencana RHK-nya, rencana hasil kerjanya atau pengelolaan kinerjanya, Bapak dan Ibu punya tugas yang pertama, yaitu adalah memeriksa hasil yang telah diajukan oleh guru kita, Bapak dan Ibu guru kita. Nah, tentu kita akan melihat hasil Bapak dan Ibu, karena di sini ada tendiknya, apa, tenaga gurunya hanya 4, maka jika ada yang mau disetujui, maka di sini akan tampil berapa orang yang mau disetujui. Nah, di sini ya. Kemudian yang belum mengajukan, kita akan bisa melihat berapa guru kita yang belum mengajukan. Nah, saya sampaikan dulu Bapak dan Ibu ya, mungkin ada beberapa yang mengalami, Bapak dan Ibu kepala sekolah, setelah melihat ini yang belum mengajukan, merasa bahwa, Pak, semua guru saya sudah mengajukan, tapi di sini masih ada guru yang belum mengajukan, padahal beliau sudah pensiun, beliau sudah mutasi, bahkan atau mungkin beliau sudah almarhum, misalnya almarhumah, kok masih ada Pak datanya di sini? Nah, itu Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Jadi tidak usah merasa bahwa wah, ini tidak selesai nih karena ada yang mutasi, ada yang pensiun ini belum mengerjakannya. Tentu kinerja ini hanya untuk orang-orang yang aktif Bapak dan Ibu ya. Kita tidak mungkin mengisikan kinerja untuk Bapak dan Ibu guru kita yang sudah pensiun, atau mengisikan kinerja Bapak dan Ibu guru kita yang akunnya masih ada tapi sudah meninggal. Nah, siapa yang akan menjalankan Bapak dan Ibu? Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah disetujui tentu di bagian ini. Nah, itu pekerjaan kita yang pertama Bapak dan Ibu ya. Jadi kita akan menyetujui, kita juga bisa sebenarnya Bapak dan Ibu merubah, kebetulan sini sudah disetujui semua. Nah, di sini kalau belum disetujui Bapak dan Ibu, di sini ada tombol cek ya, cek. Nah, jadi ada tombol cek, kurang lebih tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Nah, ada cek. Nah, kita sebagai kepala sekolah itu bisa melakukan penyesuaian terhadap guru-guru kita. Nah, jadi penyesuaian yang dimaksudkan itu seperti apa? Jadi mohon kiranya Bapak dan Ibu kepala sekolah jangan langsung menyetujui. Ya, jangan sampai sudah disampaikan sama kepala sekolah, sama gurunya, Pak, Bu, saya sudah mengajukan, silakan disetujui ya. Kita langsung klik setuju saja. Ya, tetapi mohon diperhatikan Bapak Ibu, sekiranya kita bisa saling berdiskusi dengan guru-guru kita sebelum menyetujui. Kita harus memastikan guru-guru kita apa yang mereka program di rencana pengembangan kompetensinya itu benar-benar bisa dijalankan nantinya dan tidak mengganggu pekerjaan utamanya di kelas. Nah, itu. Nah, kita bisa melakukan penyesuaian Bapak dan Ibu. Misalnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan. Misalnya dia pilih di sini 6 misalnya Bapak dan Ibu. Nah, kita kepala sekolah tentu setelah berdiskusi dengan guru-guru kita tentu bisa melakukan penyesuaian. Apakah memang benar bisa 6? Bisa kita kurangi. Kepala sekolah bisa mengurangi kuantitasnya atau menambah kuantitasnya. Tentu dengan persetujuan gurunya. Nah, atau dihapus sekalian. Nah, oh ini Bapak dan Ibu ini nggak usah misalnya. Kita bisa melakukan penyesuaian seperti itu. Ketika Bapak dan Ibu kepala sekolah melakukan penyesuaian, di sini nanti akan muncul ada penyesuaian atasan. Nah, tentu di akun guru kita
di akunnya guru yang dijelaskan oleh Pak Hilman tadi, itu muncul juga bahwa atasan kita telah melakukan penyesuaian di bagian ini. Ada before afternya, ya, sebelum dan sesudahnya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi tentu kepala sekolah akan setelah mengecek keseluruhan, ada empat ya, hasil kerja utama, kemudian tugas tambahannya, kemudian perilaku kerjanya yang sudah dijelaskan oleh Pak Hilman tadi, kemudian kita ke persetujuan. Jika sekiranya sudah diteliti dengan baik-baik keseluruhannya, kita ke persetujuan, kemudian muncul seperti ini, Bapak dan Ibu kepala sekolah setujui, kemudian setujui. Kalau sudah disetujui, maka tentu Bapak dan Ibu guru tinggal menyepakati, ya. Jadi ketika kepala sekolah sudah mengklik setujui, maka Bapak dan Ibu guru masuk lagi ke akunnya, kemudian memilih untuk menyepakati, melakukan tombol di sini ada ya, sepakati di sini. Tinggal sepakati, kemudian seterusnya. Setelah itu maka tinggal akan seperti ini. Perencanaan Anda sudah disetujui, Anda dapat lanjut ke pelaksanaan mulai 1 Februari tahun 2024. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya, setelah tugas kita yang pertama selesai, nah Bapak dan Ibu masuk ke tugas yang kedua nih. Kita melakukan pengelolaan kinerja. Nah, jadi Bapak dan Ibu kepala sekolah, sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu gurunya, kita juga melakukan pengelolaan kinerja, merencanakan RHK sendiri. Nah, kebetulan ini karena sudah pernah di ini, maka tinggal di sini mulai ya, ada tombol mulai, mulai. Nah, indikatornya sebagaimana disampaikan oleh Pak Hilman tadi itu ada 8 ya, Bapak dan Ibu. Indikatornya berbeda. Kalau guru ada di berapa tadi Bapak dan Ibu? Ada di D1 ya. Nah, kalau kepala sekolah itu ada di D3. Apa sih itu Pak D3? Itu adalah kepemimpinan instruksional. Lihatnya di mana Bapak dan Ibu? Ada di rapor pendidikan. Nah, jadi rapor pendidikan kita, atau jangan-jangan masih ada yang belum download rapor pendidikan nih ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu kepala sekolah, ini itu pekerjaan kita nih. Kita harus menelaah rapor pendidikan kita. Jadi tidak asal memilih dan memilah saja di sini yang 8. Ya. Tinggal home pimpa dipilih, ya ini ajalah. Oh, ini karena teman kepsek di sekolah tetangga saya pilih ini, saya juga pilih yang ini deh. Nah, tidak seperti itu Bapak dan Ibu kepala sekolah. Kita melihat rapor pendidikan kita, khususnya yang ada di kepemimpinan instruksional di D3. Kalau sudah di-download rapor pendidikannya itu yang di bagian ini. Ini, kepemimpinan D3, kepemimpinan instruksional. Isinya apa? Ada visi misi, pengelolaan. Ya, itu isinya ya, yang inilah isinya. Nah, silakan lihat Bapak dan Ibu, kira-kira mana yang butuh peningkatan. Ya, menurut Bapak dan Ibu, ini naik, ini naik, ini naik. Anggap apa semuanya naik. Ini kan semua naik nih, D3-nya naik semua. Nah, Bapak dan Ibu tentu bisa melihat, kira-kira karena naik semua, yang mana yang perlu saya tingkatkan? Oh, mungkin, oh ini naiknya tinggi. Oh, ini naiknya cuma 4%, tetapi ada di angka 44. Ini agak, nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita menelaah kondisi real yang ada di sekolah kita berdasarkan rapor pendidikan kita. Setelah ditelaah rapor pendidikan kita di sini, maka tentu Bapak dan Ibu sudah punya pilihan. Nah, jadi tentu Bapak dan Ibu kepala sekolah tidak akan sama semua nih pilihannya di satu kabupaten ya. Tidak. Tapi berdasarkan kondisi rapor pendidikan sekolahnya masing-masing. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh saja, misalnya kita pilih presentasi visi misi sekolah ini. Anggaplah misalnya karena dia kenaikannya di rapor pendidikan ini paling sedikit, cuma naik 4%. Maka kita pilih satu di antara 8. Bukan salah, ya dipilih satu saja ya. Setelah itu kita ke pengembangan kompetensi. Bedanya dengan guru tadi Bapak dan Ibu, di sini ada 5. Kalau guru praktik kerja, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, kemudian rangkuman. Nah, kalau kepala sekolah tentu karena dia sudah bertugas sebagai kepala sekolah, maka tidak ada di poin ini bagian tugas tambahan. Jadi Bapak dan Ibu kepala sekolah tinggal merencanakan pengembangan kompetensi, kemudian ke perilaku kerjanya. Sama dengan guru tadi yang disampaikan oleh Pak Hilman, kepala sekolah juga membutuhkan 32 poin minimal dan maksimal 128 poin. Nah, ini Bapak dan Ibu kita bisa memilih satu, ini sama ya ada 18 juga. Nah, yang pertama
meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penggerak komunitas belajar dan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Misalnya Bapak dan Ibu memilih, ini contoh ya. Nah, satu kegiatan ini nggak bisa dirubah nih, kuantitasnya nggak bisa diklik ini. Nah, berapa? Nah, sertifikat, bukti dukungnya sertifikat sudah terpenuhi. Nah, targetnya 100, poinnya 36 sudah terpenuhi. Itu misalnya ya. Nah, disclaimer-nya Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Hilman tadi, Bapak dan Ibu silakan pilih yang sekiranya tidak mengganggu tugas utama kita, Bapak dan Ibu. Nah, sampai memilih misalnya webinar banyak, seminar banyak, dan lain-lain sebagainya, sehingga apa yang terjadi? Tidak mampu. Atau yang disampaikan oleh Pak Hilman tadi, karena kita melihat poinnya tinggi nih, oh ternyata kalau kita jadi penelaah, misalnya bukti teman-teman kita, itu poinnya tinggi. Nah, misalnya ini penelaah perangkat ajar ya. Ini, kalau ini perangkat ajar disusun. Nah, misalnya kita penelaah. Nah, jadi aksi nyata. Ya, aksi nyata. Nah, jadi Bapak dan Ibu pastikan kira-kira apakah nanti Bapak dan Ibu kepala sekolah melakukan telaah terhadap aksi nyata. Bukti dukungnya laporan. Pertanyaannya laporannya seperti apa? Ya, nanti akan ada Bapak dan Ibu. Sampai sekarang itu kita hanya pada fokus perencanaan. Nah, laporan. Jadi Bapak dan Ibu ini bisa ditambah kuantitasnya. Nah, tetapi bukti dukungnya beda-beda ya Bapak dan Ibu, sama dengan Bu. Misalnya yang lain. Perangkat ajar. Nah, perangkat ajar yang terbit di PMM kuantitasnya mau maksimal 2. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Hilman tadi, kalau misalnya belum mau menyelesaikan dalam satu kesempatan yang sama, maka silakan simpan di draft supaya apa yang dilakukan itu tersimpan. Ya, Bapak dan Ibu. Misalnya ini contoh saja ya, nanti tidak dilanjutkan. Pilih satu, bisa lebih dari satu tentunya, masih mau nambah lagi, silakan Bapak dan Ibu. Ingat Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu memilih itu berarti sudah menasbihkan diri nih bahwa Bapak dan Ibu kepala sekolah siap untuk menjalankan itu. Selanjutnya ke perilaku kerja, ini yang berakhlak ya dari BKN. Silakan dipilih Bapak dan Ibu. Yeah. Mungkin sebelum lanjut ke tahapan selanjutnya, mungkin bisa di-spill satu-satu Pak. Oh ya boleh, siap-siap. Ada permintaan khusus dari beberapa peserta Pak. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu, saya tidak melihat kolom chat. Nanti kita siapkan sesinya khusus. Oh iya, boleh. Untuk spill satu-satunya. Oh iya, siap. Detail, ya. Saya lanjut ya. Ya, oke. Tenang Bapak Ibu. Ini saya sampel saja ya supaya bisa lanjut. Ini nanti tidak disimpan ya. Tapi ini harus dilihat dengan baik-baik ya Bapak dan Ibu. Jangan sekelik-keliknya. Jadi apa perilaku yang ingin Bapak dan Ibu kepala sekolah fokuskan? Ini sama dengan guru ya. Itu Bapak dan Ibu. Silakan pilih dengan baik. Nah, kita akan lihat nanti seperti apa. Ya. Kemudian kerangkuman. Nah, secara otomatis sebagaimana disampaikan oleh Pak Ilman tadi akan ada tambahan nih. Tadi yang dipilih kan cuma 2 nih. Pak, setelah kerangkuman kok banyak sekali nih, Pak? Ya, karena itu Bapak dan Ibu secara otomatis itu menjadi bagian dari kegiatan kita. Ini yang tadi, ini yang kita memang pilih ya. Di awal ini adalah yang kita pilih tadi. Praktik kinerja kita. Ya, observasi kinerja kita, praktik kerja kita terkait tentang fokus kita tadi dipilih salah satu dari 8 indikator. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Hilman tadi, untuk teman-teman kepala sekolah ada 3 untuk aspek akuntabilitasnya itu ada 3. Ada 4 sorry. Yang pertama itu adalah KOSP dokumennya, tentu Bapak dan Ibu harus punya ya. Ya, kepala sekolah tentu, sekolah dalam hal ini tentu harus punya KOSP. Nah, kemudian yang kedua itu adalah perencanaan program sekolah. Nah, kemudian yang ketiga adalah pelaporan program sekolah itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kehadiran. Nah, itu Bapak dan Ibu terkait tentang aspek akuntabilitas. Nah, saya kira itu saja Bapak dan Ibu untuk bagiannya kepala sekolah. Jadi pada dasarnya tugas kita ada 2.
Yang pertama adalah memeriksa dan melakukan review serta menyetujui RHK yang diusulkan oleh guru kita. Kemudian pekerjaan kita yang kedua adalah sama yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, itu adalah melakukan menyisi pengelolaan kinerja, rencana pengelolaan kinerja. Saya kira itu untuk sementara, nanti kita perkuat lagi di bagian sesi tanya jawab. Terima kasih untuk sesi yang kedua ini. Untuk selanjutnya saya persilakan kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih kepada Bapak Febrianto atas pemaparan materi dan simulasi terkait pengelolaan kinerja yang dilakukan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Oke, Bapak Ibu, demikianlah pemaparan materi dan simulasi terkait dengan pengelolaan kinerja bagi Bapak dan Ibu Guru serta Bapak dan Ibu Kepala Sekolah di platform Merdeka Mengajar atau di PMM. Oke, Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya, Bapak Ibu, kita masuk di sesi Q&A, yaitu sesi tanya jawab, di mana Bapak Ibu kami akan membuka beberapa sesi itu dikondisikan sesuai dengan waktu Bapak Ibu. Jadi setiap sesi kami akan menampung 3 pertanyaan. Kemudian pada akhir sesi nanti Bapak Ibu, kami juga akan memilih pertanyaan-pertanyaan dari kolom chat, baik itu yang ada di room ini maupun yang ada di kolom chat di live streaming di channel YouTube. Oke Bapak Ibu, di sini sudah banyak yang raise hand untuk memberikan pertanyaan, namun Bapak Ibu saya akan membuka pertanyaan sesuai dengan urutan yang mengangkat tangan ya Bapak Ibu. Oke, untuk yang pertama Bapak Ibu saya akan persilahkan kepada, jadi Bapak Ibu pemateri kita langsung masuk di sesi Q&A ya Bapak Ibu pemateri. Silakan. Jadi untuk yang pertama, kesempatan yang pertama saya akan memberikan kepada Bapak Sunardi. Kepada Bapak Sunardi, silahkan Bapak. Untuk di sesi pertama ini. Halo Bapak Sunardi. Sekali lagi kepada Bapak Sunardi. Silakan open mic Pak. Bapak Sunardi. Oke, mungkin Bapak Sunardi ada kendala teknis. Kita lanjut ke Ibu Mustika. Kepada Ibu Mustika, kami persilahkan. Sekali lagi, kepada Ibu Mustika, silakan open mic Ibu Mustika. Oke, mungkin juga Ibu Mustika mengalami kendala teknis. Selanjutnya saya akan lanjut ke Ibu Nurhaya. Kepada Ibu kami persilahkan, silakan di open mic-nya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nurhaya, Kepala SD Negeri 042 Sulewatang, Kabupaten Polewali Mandar. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya yang pertama sama dengan seperti apa yang sudah saya sampaikan ke Ibu. Setelah kami mencoba membuka PMM, kami untuk mengisi pengelolaan kinerja, ada kendala yang kami temukan sebenarnya, yaitu terkait dengan 2 guru kami yang lodging ke PMM. Kalau lodging ke PMM, mengikuti materi di PMM itu tidak ada masalah. Setelah lodging ke pengelolaan kinerja, ternyata akunnya berubah menjadi @pendidikkesetaraan.belajar.id. Itu yang belakang. Ada 2 orang guru kami dan itu sebenarnya saya sudah kirim kepada Ibu Kokapten Belajar.id di Polman. Cuman sebenarnya Bu, saya menunggu mudah-mudahan ini bisa secepatnya bisa terbaca kembali. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya kan ini di sekolah kami kebetulan saya ada pengadministrasi umum. Di webinar sebelumnya yang kami dapatkan ketika di SD itu kan, kalau di SMP SMA itu kan ada namanya tata usaha.
Kalau SD dulu namanya Caraka, tapi sekarang kan namanya pengadministrasi umum. Ada jawaban, ada pertanyaan itu pernah muncul dan ada jawabannya begini bahwa kami selaku kepala sekolah yang kalau khususnya di SD yang memiliki pengadministrasi umum, kalau istilah yang dulu katanya Caraka, itu kita juga harus mengisi pengelolaan kinerja, kinerja BKN. Ini saya hanya mau memperjelas apakah betul seperti itu. Jadi kalau misalnya betul, karena ini kan setahu saya bahwa PMM ini kan terintegrasi dan ini yang belum jawaban ini yang belum jelas bagi saya. Apakah karena masih ada dua versi, ada yang mengatakan kita selaku kepala sekolah yang memiliki tenaga PU di sekolah itu harus juga mengisi ekin di BKD kemudian mengisi juga di PMM. Itu pertanyaan kedua saya. Mohon pencerahannya Pak untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tampung dulu pertanyaannya dari Ibu Nurhaya. Selanjutnya saya akan lanjut ke Bapak Gede Arsana. Selamat malam Pak Gede Arsana. Iya, selamat malam. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP Negeri 1 Tobadak, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah. Menarik terkait materi yang disampaikan sudah sangat cukup jelas bagi kami. Namun ada beberapa mungkin yang perlu kami pertanyakan karena kami sudah melakukan penginputan, ya, guru-guru kami sudah melakukan penginputan di sekolah. Namun ada beberapa kendala yang menjadi pertanyaan. Yang pertama itu terkait dengan data guru. Ya, kami sudah pernah melakukan mungkin sosialisasi di sekolah terkait pengisian kinerja bersama dengan pengawas. Namun mungkin masih ada guru yang mungkin tidak memperhatikan terkait datanya. Tentunya ada yang salah datanya, ya, terkait dengan misalnya P3K yang mungkin jabatannya ada di sana ahli pertama, namun dipilih ahli muda. Nah, untuk memperbaiki bagaimana caranya kembali karena sudah disetujui. Kemudian yang kedua terkait penginputan yang disetujui, kami selaku kepala sekolah telah mereview dengan tentunya ada yang tadi disampaikan rekomendasi dari atasan, kemudian disepakati. Nah, setelah kami sepakati adanya mereview itu, ternyata apa yang kami sepakati setelah disepakati ternyata di akun kepala sekolah itu ada berubah, tapi di akun guru itu tidak berubah. Dashboard kepala sekolah berubah, tapi di dashboard guru tidak ada perubahan. Bagaimana mengatasi hal itu? Apakah memang mungkin untuk 1-3 hari mungkin baru terbaca atau seperti apa? Itu yang terjadi. Kemudian terkait data guru, di sekolah kami itu data gurunya ya banyak, termasuk ya 30 guru. Namun terbaca di sana 36, namun sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Febrianto bahwasannya kalau ada yang guru pensiun dan guru berhenti mungkin tidak perlu diisi karena memang siapa yang mau mengisi, kan seperti itu. Namun ada guru kami yang mungkin masih terbaca sebagai guru dan memang dia seorang guru namun tidak mengajar di sekolah, cuma difungsikan sebagai TU karena berhubungan dengan jam juga tidak mencukupi. Mungkin kelebihan guru sehingga ditugaskan selaku menjadi TU namun terbaca di dapur dia adalah seorang guru. Nah, bagaimana inti untuk mengisi kinerjanya, apakah diisi atau tidak perlu diisi? Mungkin terkait dengan kinerjanya tersebut. Nah, kemudian selanjutnya mungkin mohon maaf ini agak sedikit banyak karena memang kita semua baru pertama menghadapi hal seperti ini, ya mungkin perlu
pengetahuan khusus lagi terkait dengan indikator yang dipilih oleh salah satu, misalnya salah satu indikator dari 8 ini yang dipilih oleh guru. Misalnya, kan ini ada juga indikator yang direkomendasikan jika ada rapor pendidikannya mungkin yang kurang baik, yang perlu artinya menjadi rekomendasi. Nah, mungkin apabila baik semua, misalnya jadi hijau semua, jadi mungkin tidak ada direkomendasi, bebas memilih. Jadi misalnya guru itu memilih apa namanya indikator pada semester 1 indikator pertama, kemudian semester kedua kembali indikator pertama, apakah enggak apa-apa atau bagaimana? Apakah harus berubah misalnya di semester 1 indikator 1 atau di semester 2 harus berubah indikator atau seperti apa itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Gede Arsana. Selanjutnya kita masuk ke penanya ketiga, yaitu Ibu Dewi Suraya. Dengan ini dipersilahkan, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai dokumen akuntabilitas. Di situ tertulis daftar hadir kelas. Yang ingin saya tanyakan, apakah daftar hadirnya guru di kelas atau daftar hadir guru secara keseluruhan atau daftar hadir kelas, hadirnya ya seperti itu mungkin perbedaannya. Karena yang mengupload ini kalau tidak salah itu adalah kepala sekolah. Dokumen akuntabilitas dibawa seperti KOSP, daftar hadir kelas, itu kalau tidak salah yang unggah adalah kepala sekolah, bukan gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua, penilaian observasi ketika saya membaca panduan itu tidak kelihatan seperti penilaian kinerja. Jadi modelnya di penilaian observasi itu hanya cek, mengecek. Jadi kita tidak mengupload, kita tidak memberikan nilai yang di PMM, tidak sama penilaian kinerja. Di situ kita menilai 3 rubrik berdasarkan indikator yang dipilih oleh guru. Sedangkan kalau penilaian observasi, saya tidak melihat di situ modelnya. Apakah nanti seperti apa atau bagaimana. Terus untuk selanjutnya yang mengenai RHK, kita kan biasa mengikuti seperti yang di sini, webinar-webinar yang ada di PMM, apakah dia masuk di poin seminar di bidang pendidikan atau masuk di poin sebagai peserta kombel, karena webinar-webinar yang ada di PMM itu diselenggarakan oleh kombel. Dan terakhir, mohon maaf banyak, mengenai yang pensiun tadi, saya tidak sempat mendengar penjelasan Pak Febri. Beberapa teman mengisi yang pensiun dan yang tidak aktif karena ingin progresnya 100%. Sebaiknya seperti apa? Karena kalau saya pribadi, saya tidak ingin mengisi yang sudah meninggal karena kedepannya nanti seperti apa. Sedangkan teman-teman yang lain itu ingin sudah mengisi karena sudah membantu mengisikan teman-teman yang tidak ada di sekolahnya karena ingin progresnya 100%. Seperti itu untuk sementara. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Dewi Suraya. Oke, baiklah Bapak-Ibu, untuk sesi Q&A yang pertama kita tutup dulu karena kita sudah menampung 3 penanya yang di mana masing-masing penanya melebihi dari 1 pertanyaan. Jadi ini mungkin membutuhkan waktu. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Ibu Nurhaya, saya perjelas kembali. Ibu Nurhaya mempertanyakan tentang akun belajar ID di satuan pendidikannya, di mana guru tersebut tidak memiliki kendala untuk login ke PMM, namun ketika mereka login di pengelolaan kinerja, data akun mereka itu berubah. Dan sebenarnya sudah dilaporkan ke saya dan saya sudah cek, namun belum ada, dan saya sudah arahkan ke pusat bantuan. Kemudian, tapi mungkin nanti ada penjelasan tambahan dari Bapak Ibu narasumber. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Nurhaya adalah bagaimana kepala sekolah jika di satuan pendidikannya, umumnya di satuan pendidikan Ibu Nurhaya itu di SD, di situ ada administrasi umum atau sama dengan staf TU. Apakah beliau sebagai kepala sekolah juga harus melakukan pengisian kinerja melalui
BKN atau hanya melalui platform Merdeka Mengajar. Karena di Satuan Pendidikannya terdapat dua jenis, ada guru dan ada juga istilahnya administrasi umum atau staf atau tenaga kependidikan yang merupakan yang di mana mereka itu tidak memiliki akses untuk ke platform Merdeka Mengajar. Kemudian pertanyaan ketiga dari untuk pertanyaan dari Bu Nuhaya itu ada dua, mungkin dari Bapak Ibu narasumber yang ingin menjawab pertanyaan dari Bu Nuhaya. Siapa dulu? Ya, boleh. Silakan Pak Febrian. Ya, baik. Terima kasih. Ini dari Bu Nuhaya dari Polman. Selamat malam Bu. Jadi ada dua pertanyaan yang sangat menarik. Nah, jadi terkait tentang masalah yang pertama ya. Nah, jadi ini sebenarnya ada beberapa yang sudah kami juga jumpai terkait tentang kalau login menggunakan akun anggaplah mungkin mengajar di SD, tetapi pas di dalam profilnya atau profilnya itu berubah akunnya. Nah, sebenarnya itu disebabkan ada biasanya dua hal Bapak dan Ibu. Yang pertama, oleh kalau kesetaraan bisa saja Ibu dan Bapak guru tersebut itu terdaftar sebagai tenaga pengajar di PKBM. Ya, itu yang pertama. Atau yang kedua, dia pernah terdata sebagai tenaga pengajar di PKBM, sehingga terhitungnya dia itu adalah akun ganda. Nah, terkait tentang kendala ini, saya berbagi pengalaman saja ya, yang saya hadapi, ini bisa dikuatkan oleh Pak Kapten nanti. Di Mateng ada pernah seperti itu Bu, dan dia hanya melaporkan di fitur butuh bantuan, tetapi ada dua hasil yang berbeda. Satu guru sudah berhasil dan sudah berhasil mengisi, satunya masih ngantri. Jadi memang setelah kami dapatkan informasi di grup jalur resmi kami dari Pusdatin bahwa ternyata memang tiket aduan terkait tentang apa akun ganda ini sangat banyak saat sekarang ini. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa menunggu ya. Tapi dipastikan Bu, guru tersebut itu memiliki nomor tiketnya. Jadi bukan hanya sekedar dilaporkan saja, tetapi memastikan bahwa laporannya itu sampai, dibuktikan dengan adanya nomor tiket aduan di email yang di itu. Mungkin dari saya untuk pertanyaan yang pertama, mungkin bisa dikuatkan dulu sama Pak Kapten terkait hal itu. Supaya mungkin saya yakin dan percaya banyak teman-teman ini yang mengalami seperti ini di sini. Ya. Oke, terima kasih Pak Febrianto atas jawaban yang diberikan. Jadi Ibu Nurhaya, untuk pertanyaannya saya silakan juga untuk ke Pak Hima untuk memberikan penguatan terkait kendala yang ditemukan di Satuan Pendidikan Ibu Nurhaya. Oke. Baik, terima kasih Ibu moderator. Untuk pertanyaan Ibu Nurhaya dari SDN 04 Salewatang Polman. Jadi memang kalau kasus seperti ini, langkah yang paling baik adalah melaporkan ke Pusban ya, atau pusat bantuan Bapak Ibu. Jadi ketika kita melaporkan ke pusat bantuan, ada tangkapan-tangkapan layar yang harus kita sertakan ya. Yang pertama adalah tangkapan layar data Dapodik sekolah yang membuktikan bahwa memang guru yang bersangkutan itu terdaftar di sekolah tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua adalah tangkapan layar di Pekin platform Merdeka Mengajar. Itu yang harus disertakan. Kemudian itu dilaporkan di Pusban, diisi isian-isian yang diminta seperti email, kemudian permasalahan, itu harus diisi secara lengkap, kemudian dikirim. Nah, setelah ini bukan hanya kasusnya Ibu Nurhaya ya, mungkin teman-teman yang lain juga yang mengalami kendala yang mungkin relatif sama. Ini dipastikan bahwa ketika sudah membuat aduan di pusat bantuan, itu selalu dicek emailnya, email yang disertakan ketika membuat aduan tersebut. Karena biasanya pusat bantuan itu akan memberikan balasan yang cepat terhadap aduan yang diberikan.
Nah, ini yang teman-teman kadang-kadang lupa setelah memberikan laporan ke pusat bantuan, itu tidak mengecek lagi emailnya. Sehingga hal-hal yang mungkin diminta oleh pusban untuk dilengkapi itu terabaikan, sehingga mengakibatkan permasalahannya tidak selesai, tidak terpecahkan gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika sudah membuat aduan, cek kembali emailnya selang 1-2 hari untuk memastikan bahwa aduan kita itu sudah benar-benar terproses atau mungkin ada dokumen-dokumen lain yang diminta oleh pusat bantuan gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan terkait bagaimana misalnya ada tenaga TU, katakanlah TU ya, yang ada di sekolah. Ya, kalau untuk TU itu mereka diarahkan untuk mengisi e-kinerja itu di e-kin BKN ya, Bapak Ibu, Ibu Nurhaya juga mungkin bisa dipastikan bahwa untuk TU itu membuat SKP-nya di e-kin BKN. Nah, pertanyaannya yang muncul adalah kalau di e-kin kan guru itu apa, sorry, tenaga administrasi itu baru bisa membuat atau menyusun e-kinnya ketika misalnya kepala sekolah sudah membuat e-kinnya kan begitu. Jadi atasan dulu membuat baru disusul oleh bawahan. Nah, dengan format baru yang sekarang ini di PEKIN, pengelolaan kinerja, Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah yang sudah menyusun RHK-nya di pengelolaan kinerja di PMM, itu aliran datanya akan dibawa ke EKIN nantinya. Jadi tidak perlu misalnya harus menunggu kepala sekolah mengisi di EKIN terlebih dahulu, baru kemudian disusul oleh tenaga administrasi. Jadi seperti itu. Untuk tindak lanjutnya nanti mungkin akan berjalan di bulan Februari ini ya, seperti apa kejelasannya. Tapi pada prinsipnya aliran datanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap kepala sekolah mengisi RHK di PEKIN, nanti datanya akan dialirkan ke e-kinerja BKN supaya nanti memudahkan tenaga administrasi mengisi e-kinerja di e-kin BKN. Seperti itu Bu Moderator, mudah-mudahan bisa membantu Ibu Nurhaya dan teman-teman yang lain ya. Mungkin ada tambahan sedikit Pak Hilman terkait dengan Oke, silakan kepada Bapak Hasbullah. Pak Kepala kayaknya. Oh, Bapak Kepala BPMP. Ya, terkait dengan kepala sekolah yang memiliki tenaga administrasi di sekolahnya sesuai arahan BKN Regional 4 kemarin setelah saya mengikuti, memang nanti kepala sekolah ini memiliki dua akun. Satu akun yang khusus memang yang tersambung dengan ke PMM, teman-teman, ya, memang otomatis nanti terintegrasi ke BKN. Satu lagi yang akan akun yang dari BKN yang akan menyetujui dan menilai nanti PNS sebagai tenaga administrasi. Mungkin terkait dengan akun itu nanti teman-teman kepala sekolah berkomunikasi dengan BKD masing-masing terkait dengan akun yang baru itu. Itu kemarin arahan dari tim dari BKN Regional 4 Makassar. Itu sebenarnya barangkali tambahan. Oke, terima kasih kepada Bapak Kepala BPMP yang telah memberikan penguatan terkait pertanyaan dari Ibu Nurhaya. Bagaimana Bu? Sudah jelas dari kedua pertanyaannya? Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas pencerahannya, juga penguatan yang diberikan oleh Bapak Kepala Balai. Insya Allah kami akan lanjutkan nanti ke BKD. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Bu Nurhaya. Oke, Bapak Ibu narasumber, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Bapak Gede Arsana, di mana ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait kesalahan data guru yang ada di platform Merdeka Mengajar ketika mereka telah mengajukan SKP mereka, namun ternyata ada data yang belum mereka perbaiki, di mana kepala sekolah juga sudah melakukan persetujuan. Bagaimana cara untuk memperbaiki data Bapak Ibu guru tersebut ketika datanya sudah disetujui oleh kepala sekolah? Kemudian yang kedua, bagaimana kepala sekolah ketika melakukan review dan telah disepakati ternyata di dashboard kepala sekolah itu tampil, namun di dashboard guru itu tidak tampil. Apa yang menjadi kendala sehingga seperti itu? Kemudian yang ketiga, data guru juga yang pada dasarnya mereka itu
fungsinya berbeda dengan yang sebenarnya. Seperti tadi yang disampaikan Bapak GD Arsana. Atau Bapak Ibu guru atau tenaga kependidikan di satuan pendidikannya itu tidak sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Apakah mereka juga diarahkan untuk mengisi PMM atau pengelolaan kinerja atau di PMM atau seperti apa? Kemudian Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana tips memilih indikator bagi Bapak Ibu guru di satuan pendidikan, baik itu juga kepala sekolah, ketika hasil lapor pendidikan di satuan pendidikannya itu semua kategori baik atau mungkin sudah hijau semuanya. Apakah ada tips dalam memilih indikator? Apakah juga boleh sama indikatornya di semester atau di periode Januari sampai Juni itu bisa sama juga indikatornya dipilih nanti di periode Juli sampai Desember. Seperti itu Pak pertanyaannya. Oke, bagi Bapak Ibu narasumber yang ingin menjawab pertanyaan dari Bapak GD Arsana, silahkan open mic. Ya, baik, terima kasih Bu. Silakan Pak. Pertanyaan dari Pak GD Arsana ada 4 ya. Nanti bisa ditambahkan sama teman-teman. Yang pertama yang terkait tentang data guru yang bermasalah, salah memilih salah memilih kepangkatan nih. Nah, jadi sekalian ini saya jawab yang teman-teman yang bertanya ini karena satu jawaban yang sama. Terkait teman-teman yang menjawab sudah terlanjur disetujui sama kepala sekolah RHK-nya, tetapi setelah dipikir-pikir atau mungkin sudah sholat istikharah, dia menganggap bahwa kayaknya ini berat ini. Jadi dia, tapi sudah terlanjur disetujui. Nah gimana tuh Pak? Nah jadi saat sekarang ini Bapak dan Ibu, kabar baiknya, tampil buasannya ya. Nah, kabar baiknya Bapak dan Ibu ini bisa nanti disematkan di kolom chat ya, bahwa saat sekarang ini tuh ada tersedia fitur form pengajuan reset. Ya, tapi ini hanya, ingat ya Bapak dan Ibu, ini penggunaannya hanya satu kali. Hanya untuk satu kali, dan pastikan dibaca dulu ketentuannya, karena itu nanti akan dikembalikan ke nol. Jadi mulai dari awal, nyusun dari pertama kali. Nah, jadi ini Bapak Ibu bisa s.id/form pengajuan reset SKP. Nah, nanti disematkan lah ini sama moderator. Nah, jadi seperti itu Pak Gede dan teman-teman guru yang lain, saya lihat di kolom chat ini ada banyak. Jadi ada, nggak perlu khawatir Pak, ini sekarang. Tapi ini hanya untuk satu kali. Tapi jangan diarahkan semua. Maksudnya gurunya, kita mau ganti semua. Ganti satu orang, mau ganti semua. Ini hanya yang merasa bahwa tadinya ini salah pilih. Ini. Nah, termasuk kemudian yang kedua, terkait tentang dashboard. Nih, ada beberapa pertanyaan yang sama juga. Di kepala sekolah sudah disetujui dan sudah ada penyesuaian dari kepala sekolah. Tetapi di guru belum. Nah, jadi yang pertama pastikan Bapak dan Ibu guru itu sudah menyepakati hasil yang sudah disetujui oleh kepala sekolah. Ketika Bapak dan Ibu sudah sepakati, nah itu berarti apa yang sudah disetujui oleh kepala sekolah yang di dashboard, nah itulah nanti yang akan tampil di proses pelaksanaan. Karena kita ini masih di perencanaan. Nah, bagaimana kemudian kasusnya ketika semua rapor, indikator rapor ini warna hijau? Ini sudah luar, kalau sudah hijau, nah apakah acak saja ini milihnya? Nah, meskipun hijau Pak, kalau kita telah rapor pendidikan kita itu pasti ada persentasenya ya. Jadi kita bisa lihat yang saya tampilkan tadi itu ada persentase mungkin meskipun hijau mungkin, tapi mungkin ada peningkatannya yang masih slow atau ada peningkatannya yang masih persenannya rendah, ya boleh itu dipilih, boleh. Nah, tetapi Bapak dan Ibu kepala sekolah yang lain juga bisa seperti itu. Kalau misalnya rapor pendidikannya sudah hijau, ya boleh dipilih yang mau dikuatkan berdasarkan tetap tentu meskipun hijau itu di rapor pendidikan kita itu indikatornya jelas ya. Ada rekomendasinya bahwa ini ya tinggi, ini peningkatannya luar biasa, ini yang belum. Apakah boleh memilih indikator yang sama semester? Sepahaman saya, kayaknya karena dua kali perencanaan, saya kira tidak ada masalah ya, mungkin ya. Bagaimana Bapak Ibu narasumber? Kalau yang saya pahami tidak ada masalah. Ya, kalau dirasa bahwa satu semester belum puas, maka dilanjutkan semester berikutnya. Oke. Ingat ya Bapak dan Ibu, peningkatan kompetensi itu hanya variabel ya, salah satu variabel pertimbangan. Nah, itu. Mungkin ada tambahan dari yang lain.
Oke, terima kasih Pak Febrianto atas jawabannya yang sudah diberikan kepada pertanyaan dari Bapak GD Arsana. Oke, mungkin Bapak Ibu narasumber yang lainnya bisa menambahkan yang ya, mungkin Pak Gusriawan. Oke, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, segala persoalan atau kendala yang terkait teknis, misalnya TU yang tidak ada namanya, atau misalnya tiba-tiba tidak bisa masuk, Bapak Ibu itu tombol pusat bantuan dimaksimalkan pemanfaatannya, karena pusat bantuan itu selain untuk menerima semua kendala yang dialami oleh guru, itu juga bisa sebagai feedback untuk Pusdatin untuk menyempurnakan aplikasi-aplikasi yang dirasa masih kurang dan perlu penyempurnaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang terkait dengan segala kendala teknis, misalnya mengenai akun, karena banyak sekali masuk chat tentang akunnya yang tidak bisa akses, atau kepala sekolahnya yang ganti tapi ternyata masih PLT, ada yang sudah pensiun. Nah, sekali lagi kami sampaikan bahwa mohon untuk dioptimalkan pemanfaatan pusat bantuan itu, karena itu terkait dengan kendala-kendala teknis. Mengenai hal-hal tadi, saya rasa sudah cukup penjelasan dari dua narasumber sebelumnya tentang RHK dan tentang bagaimana melakukan observasi guru dan kepala sekolah. Saya rasa itu saja cukup dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Bapak Gusriawan ya. Oke, Bapak GD Arsana sedikit, tadi. Tambahan sedikit Bu. Oh iya, oke, silakan. Jadi Pak, ada tadi mungkin pertanyaan dari Pak Gede yang terlewatkan dari Pak Febri, yaitu yang pertanyaan keduanya ya, bagaimana RHK yang telah disepakati, kenapa kok tidak berubah di dashboard guru, gitu kan? Oke. Jadi Pak Gede, bahwa ketika misalnya guru sudah mengajukan RHK-nya, kemudian perlu untuk disetujui oleh kepala sekolah, nah pastikan, ini termasuk juga teman-teman yang lain kepala sekolah, pastikan ketika kepala sekolah sebelum mengklik tombol setujui, itu harap gurunya dipanggil untuk memastikan perubahan-perubahan atau penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh kepala sekolah, apakah benar gurunya sudah sepakat dengan itu secara face to face ya, ketemu langsung dengan guru yang bersangkutan. Karena ketika sudah disetujui, maka tidak bisa lagi diubah oleh guru tersebut. Guru artinya menerima apa yang telah disetujui oleh kepala sekolah, gitu. Jadi pastikan ketika sebelum mengklik tombol menyetujui, ini kepala sekolahnya ya, itu gurunya ada di samping kepala sekolah yang bersangkutan untuk mengecek RHK yang telah disusun atau yang telah diperbaiki. Kemudian kenapa kok tidak berubah di tampilan dashboard guru? Pak Gede, itu memang butuh proses ya, butuh mungkin waktu beberapa 1 jam, 2 jam, atau bahkan 1 hari, itu untuk bisa mengubah tampilan dashboard guru ketika ada perubahan dari sisi kepala sekolah. Jadi silakan nanti setelah mungkin 1-2 jam, silakan di-refresh ulang dashboard gurunya untuk melihat penyesuaian yang telah dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian ada tadi bagaimana guru yang berubah fungsi menjadi TU. Nah, ini berkaitan mungkin dengan data Dapodik ya. Pastikan bahwa di data Dapodik sekolah itu guru yang bersangkutan memang tidak diberikan tugas sebagai guru lagi. Tapi memang ada kasus seperti itu, Pak. Jadi ada guru yang sudah lama, mungkin sudah mutasi, sudah berubah fungsi atau pindah ke struktural, itu tetap muncul. Karena apa? Karena data ini diambil dari akun belajar.id yang pertama kali dibuat di tahun 2021, kalau tidak salah itu ngambilnya dari situ. Jadi muncullah data-data yang tidak semestinya ada itu kita lihat ada di Pekin kepala sekolah. Itu sudah diberikan solusi oleh Pusdatin atau PMM. Itu jika misalnya ada nama-nama guru yang sudah meninggal atau yang sudah pensiun atau sudah mutasi dan sebagainya, tetapi masih muncul di akun kita, di pekinnya kepala sekolah,
Maka ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kepala sekolah mengajukan ke operator sistem informasi ASN di BKD masing-masing ya, di kabupaten masing-masing. Kalau SMA, SMK mungkin ke BKD provinsi. Lalu yang kedua, harus ada pembaruan data melalui operator di BKD begitu menerima laporan dari kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, silakan dinonaktifkan data-data guru yang telah berpindah tersebut atau sudah pensiun, meninggal, dan sebagainya. Itu dilakukan oleh operator dapodik sekolah. Kalau misalnya masih ada juga, maka yang terakhir kita lakukan adalah melaporkan ke Pusban. Saya kira itu Bu untuk Pak Gede ya, pertanyaan Pak Gede. Oke, terima kasih kepada para narasumber yang telah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh Bapak Gede Arsana. Bagaimana Bapak Gede Arsana, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Bu atas pencerahannya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan kembali terkait dengan proses persetujuan, artinya yang menyetujui persetujuan kita ke guru terkait. Oh, ya, kami telah melakukan review, kami duduk bersama, ya, kami panggil gurunya untuk kita diskusi bersama. Ya, kami sudah kayak layak dia seperti dokter, Pak. Bagus, Pak. Keren, Pak. Guru. Ya, itu kami selama 2 hari ini baru 15 kami yang bisa, sudah berapa lagi beberapa yang belum kami setujui karena luar biasa juga. Kami tanya-tanya mungkin satu persatu, mungkin butuhkan beberapa waktu ya terkait dengan data-data gurunya. Kemudian kami review. Memang ada beberapa yang permasalahan-permasalahan itu yang mungkin kami perlu perbaiki dan gurunya menyetujui bersama, kita sepakati. Nah, ini terjadi tadi, Pak. Ini kemarin kami mereview dan memberikan rekomendasi disepakati gurunya. Namun tadi gurunya datang, kenapa tidak ada perubahan ini? Masih tetap yang kemarin seperti ini. Nah, ini bukan 1-2 jam, Pak. Sudah lebih dari 24 jam itu. Itu yang masih menjadi kendala. Kemudian, yang kedua Pak, terkait dengan tadi disampaikan bahwa guru ini kan statusnya kemarin-kemarin kan memang guru statusnya. Nah, karena mungkin ada perubahan dari sistem zonasi ya, sehingga mungkin sekolah kami ini menurun drastis terkait siswa, jadi mungkin kebutuhan guru terkait jam mungkin tidak bisa diberikan kepada semua guru. Jadi ada beberapa guru yang mungkin tidak bisa memperoleh jam, mendapatkan jam untuk mengajar, sehingga tidak mungkin kami berhentikan dia selaku honor. Sehingga kami memberikan tugas sebagai TU seperti itu. Nah, kemudian guru tersebut menyepakati karena memang tidak ada jam. Karena kami di sekolah kami banyaknya sertifikasi seperti itu. Nah, namun terbaca sebagai guru. Nah, solusinya bagaimana? Apakah tidak mengisi atau bagaimana? Okay. Tidak mengisi kan pasti ada mungkin dari sekolah bahwa belum mencapai sekian persen pengisiannya. Yes. Demikian, Pak. Terima kasih. Mungkin terima kasih, Pak. Dengan pertanyaan yang sama, mungkin tadi jawaban dari beberapa narasumber kurang dipahami oleh Bapak Gede Arsana terkait tadi Pak itu hasil review dari kepala sekolah yang di dasbor guru belum berubah. Kemudian yang kedua tadi mempertegas terkait dengan peran guru di sekolahnya yang berubah fungsi karena kurangnya mungkin siswa yang ada di sekolah tersebut sehingga tidak ada jam yang bisa diperoleh oleh guru tersebut, namun di dapodik statusnya sebagai guru, namun di pelaksanaannya bukan sebagai tidak ada jam untuk mengajar. Seperti apa Pak penjelasannya? Itu ya. Iya. Jadi kalau hemat kami, kalau di dapodik memang statusnya adalah guru, maka ya dia wajib mengisi pekin ya, wajib mengisi pekin. Nanti silakan di strategi bagaimana kepala sekolah mengatur supaya guru yang bersangkutan ini bisa melaksanakan pengembangan kompetensinya dan menyelesaikan kinerja utamanya ya. Karena ya, atau misalnya kalau tidak bisa seperti itu ya terpaksa di
data di Dapodiknya itu harus diubah ya, atau dihilangkan dari sekolah tersebut, karena basic data dari Pekin ini kan dari Dapodik Bapak Ibu. Jadi itu mungkin konsekuensi yang harus diterima ketika misalnya hal seperti ini terjadi di sekolah kita, seperti halnya di sekolah Pak Gede tadi. Oke, siap. Terima kasih. Nah, demikianlah tadi Pak pemaparan atau jawaban dari beberapa narasumber kami. Jadi Pak, intinya untuk guru yang tadi itu Pak, intinya data di Dapodik Pak ya. Jadi kalau memang dia terdata sebagai guru, maka itu tergantung dari strategi Bapak sebagai kepala sekolah dalam mensiasati bahwa di mana guru memang diwajibkan untuk mengisi pengelolaan kinerja di tempat kami mengajar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Ibu Dewi Suraya, di mana ini akan langsung dijawab oleh narasumber kita Bapak Febrianto. Dan untuk pertanyaannya, saya tidak usah baca lagi karena sudah sangat jelas dicatat saya oleh Bapak Febrianto dengan ini dilakukan. Karena durasi ya. Baik, pertanyaan dari Bu Dewi Suraya dari Mamuju Tengah. Yang pertama terkait tentang bagaimana dokumentasi akuntabilitas ya terkait tentang daftar hadir guru. Nah, memang sebenarnya pada dasarnya petunjuk teknis lanjutan itu sebenarnya akan ada ya terkait tentang pelaksanaannya. Sekarang memang fokusnya itu di PMM itu hanya kita di Januari itu adalah perencanaan. Tapi betul. Ya, tetapi terkait tentang dokumentasi akuntabilitas nanti itu sebenarnya daftar hadir. Karena kan akan dibutuhkan untuk keseluruhan guru. Jadi supaya tidak, intinya ini tidak hadir untuk mempersulit kita, maka ya bisa dipakai daftar hadir yang kolektif seperti itu. Kemudian terkait tentang observasinya, itu akan ada petunjuk ulang nanti, ada apa? Ada petunjuk teknisnya nanti di Februari terkait tentang pelaksanaan observasi. Kemudian webinar PMM seperti yang saat sekarang ini masuk di mana? Ya, saya masuk di komunitas belajar ya. Ya, karena sertifikatnya nanti yang dikeluarkan itu atas nama komunitas belajar. Nah, kemudian bagaimana yang sudah terlanjur mengisi, sudah pensiun atau sudah meninggal? Nah, ini fenomena yang sangat luar biasa sebenarnya ini. Kalau ada sekolah yang meskipun gurunya meninggal atau pensiun, ada yang isi kinerjanya, berarti yang isi itu siap untuk mengerjakan. Tidak boleh diisi ya? Tidak ya, boleh. Intinya ini apa-apa tidak boleh diisikan ya, harus guru sendiri yang mengisi. Ya, jadi kalau terlanjur mengisi dan dia PNS, lebih baik direset Pak. Lebih baik direset karena kalau nanti itu khawatirnya mempengaruhi datanya Bapak Ibu, lebih baik tidak diisi karena nanti kan akan hilang tuh sebenarnya. Ya, seperti itu. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman tak Ibu. Saya yakin tidak di sekolah tak ini, mungkin di teman tak ini. Ada kasus didapat pasti ini. Ya, mungkin seperti itu. Terkait tentang sertifikat Januari bisa digunakan? Iya, bisa digunakan. Januari sampai Juni, silakan. Ya, lanjut Bu Asani. Bisa sedikit? Silakan Pak Robert. Ada tambahan dari Bapak Robert, silakan Pak. Iya, terima kasih. Jadi benar sekali sebagaimana penyampaian dari kementerian bahwa untuk Januari kita fokus di perencanaan dan sudah ada beberapa penyampaian tentang pelaksanaannya, tetapi akan lebih difokuskan di Februari nantinya. Kemudian yang sehubungan dengan pensiun dan yang sudah almarhum yang diisikan oleh beberapa teman guru, seperti yang disampaikan oleh Pak Febrianto, lebih baik dilakukan riset sehingga kembali menjadi nol dan tidak perlu diisi karena otomatis akan tidak akan ada proses selanjutnya jika yang bersangkutan tidak ada intervensi dari yang bersangkutan atau pihak sekolah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas penguatan dari Bapak Robert dan jawaban dari Bapak Febrianto. Bagaimana dengan Ibu Dewi Suraya? Apakah pertanyaan yang diajukan tadi itu sudah cukup jelas? Ya, sedikit tambahan Bunda, kalau misalnya ada gurunya yang tidak aktif, datanya mungkin sudah lama tidak aktif dan sudah dikeluarkan dari Dapodik, tapi tetap terbaca di PPM, kita skip juga. Ya, oke. Ya, di skip saja, Bu.
Iya, ajukan penghapusan Bu Dewi. Siap-siap kan dah. Oke, masih ada Bu? Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, bagaimana Bapak Ibu narasumber? Sesuai dengan kesepakatan waktu, kita berakhir di pukul 22. Apakah kita masih bisa membuka sesi Q&A di sesi kedua? Ya, boleh sesi kedua. Boleh, masih banyak yang di YouTube. Nanti yang di YouTube ini. Oke, kita gaskan. Atau kita menjawab dulu pertanyaan di kolom chat melalui YouTube atau di kolom chat yang melalui... Kalau yang di kolom chat Gimit, mungkin teman-teman narasumber bisa langsung jawab ya, nih di kolom chat juga. Oke, kalau begitu kita buka tanya jawab secara langsung dulu. Nanti di sesi akhir baru kita menjawab pertanyaan dari kolom YouTube, chat di kolom YouTube ya. Oke, saya akan. Tapi untuk di sesi kedua ini kita mungkin batasi sampai 2 orang saja ya, Bapak Ibu narasumber. Siap. Ya, oke. Oke, untuk penanya selanjutnya saya akan persilahkan ke Bapak Ahmad. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya dari SDI Benteng dari Mamuju Tengah. Terkait tadi pertanyaannya Bu Nurhaya mungkin Pak, Bapak Ibu. Dampaknya kira-kira kalau tanggal 31 tapi tidak dibuka itu bagaimana kira-kira ini? Nasibnya ini misalnya PNS, karena saya kebetulan ada 3 orang, yang satunya itu Jumat lalu saya ajukan sudah terbuka. Ada yang sudah hampir 2 minggu tidak terbuka-terbuka. Nah, ini yang saya pertanyakan karena biasa teman di sekolah bertanya lagi ke siang, kalau sampai saya di sekolah ditanyakan lagi, jadi bagaimana kira-kira supaya bisa tenang orangnya ini saya jelaskan. Pertanyaan yang kedua terkait webinar yang diakui sertifikatnya. Di sini bunyinya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, budaya, riset, dan teknologi. Bunyinya di sini satu kegiatan berdurasi 2-3 hari. Berarti yang diakui cuma yang bunyinya 2-3 hari ya sertifikatnya. Bagaimana dengan yang 2 jam atau 3 jam begitu? Kalau webinar kan biasanya cuma 1 hari kebanyakan ya. Ya, seperti itu. Yang ketiga ada lagi satu terkait dengan pengurus Kombel ini, karena ini yang saya mau tanyakan adalah bunyinya di sini 3 kegiatan tapi di ujungnya ini sertifikatnya cuma 1. Bagaimana maksudnya ini, mungkin rinciannya Pak, Bapak Ibu? Kan maksudnya di sini 3 kegiatan. Biasanya kan misalnya saya kemarin pelatihan di tanggal 10 tentang kinerja ini kepada teman-teman guru di sekolah. Berarti satu sertifikat itu 1 kegiatan. Maksudnya ini yang 3 kegiatan ini 1 sertifikat ini maksudnya bagaimana, mungkin bisa diberikan contoh lebih jelasnya. Mungkin seperti itu saja pertanyaan saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan. Mute Bu Hasania. Sorry. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Rahmawati. Ibu Rahmawati masih monitor? Halo? Oke, kita lanjut ke penanyaan selanjutnya. Bapak Sudirman SPDI. Kepada Bapak, silakan. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Sudarman dari SMP Negeri 1 Wonomulyo. Ini saya mau tanyakan sertifikat pemanfaatan guru penggerak angkatan 1 sampai angkatan 8. Kayaknya mubazir sertifikat kalau tidak digunakan. Apakah ada usaha supaya sertifikat yang sudah kita dapat ini bisa, apakah ada keterangan apa yang bisa kita gunakan sehingga sertifikat itu diakui untuk di-upload tahun ini? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, sesuai kesepakatan tadi untuk di sesi kedua ini kami hanya membuka 2 pertanyaan karena mengingat waktu, dan untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang masih belum kami sanggup untuk tampung, Bapak Ibu silakan tulis di kolom chat, nanti akan dijawab langsung oleh para narasumber. Kemudian untuk
selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan dari kedua penanya, Bapak Ahmad dan Bapak Sudarman. Untuk pertanyaannya mungkin sudah dicatat ya oleh narasumber masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan. Ya, mungkin untuk dampak nanti Pak Kapten ini. Saya ingin yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi terkait bagaimana dengan sertifikat, bunyinya kan 2-3 hari kap baru kapsan, bagaimana dengan pelatihan yang 2-3 jam. Nah, jadi itu beda Pak ya. Nah, jadi memang ada sertifikat yang diakuinya itu per kegiatan di situ, misalnya itu seminar apa. Nah, itu kan yang penting hitungannya dia satu kegiatan 2-3 jam, itu sudah masuk. Nah, terkait yang 2-3 hari itu adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset Pendidikan atau turunannya. Nah, jadi makanya poinnya beda Pak ya. Kemudian terkait kombel, kenapa hanya satu sertifikat sementara kan kita menyelenggarakan. Nah, karena kita tidak sebagai peserta Pak, jadi kita penggerak komunitas itu sebagai pelaksana kegiatan. Kita yang menginisiasi dan melaksanakan kegiatan selama 3 kali sebagai penggerak komunitas, sehingga buktinya itu adalah ya sertifikat telah melaksanakan 3 kegiatan. Nah, jadi baru hitungannya 36 poin. Nah, jadi kalau cuma dilaksanakan satu per sertifikat ya tidak, langsung saja karena ini dia satu kesatuan Pak. Jadi 3 kali bukan sebagai peserta ya, kita pelaksana. Kalau peserta tentu dapat masing-masing 1 kali kegiatan 1 sertifikat. Nah, tetapi kalau sebagai penggerak hitungannya itu setelah melaksanakan satu rangkaian kegiatan itu 3 kali. Nah, kemudian untuk pertanyaannya Pak Sudarman, ini sudah saya dengar dari 2 narasumber, dari Pak Kepala Balai Guru Penggerak sendiri Pak juga sudah disampaikan, kemudian kemarin di penguatan oleh Pusdatin Kemendikbudristek juga sudah disampaikan. Memang ini menjadi keresahan sejuta umat ini, teman-teman guru penggerak angkatan 1 sampai dengan angkatan 8, bagaimana katanya sertifikatnya sia-sia. Nah, jawabannya sebenarnya saya mengutip saja jawabannya yang dari ini Pak ya. Katanya tidak sia-sia Pak, karena kan dipakai untuk perencanaan SKP di tahun yang berjalan itu. Misalnya di yang terbit di 2023 katanya kan masih bisa dipakai untuk SKP-nya di 2023. Nah Pak, tapi ini kan tidak diakui nih di RHK kita. Nah, ini RHK memang hitungannya adalah Januari sampai dengan mulai startnya 1 Januari. Jadi seperti itu. Kepala BGP Sulbar sendiri kemarin itu menjawab pertanyaan ini mengatakan nanti akan coba disampaikan masukannya teman-teman. Saya ingat ada teman-teman juga yang bertanya dari Majene soal itu. Tetapi kemarin kami mendengar secara langsung juga dari penjelasannya bahwa itu sebenarnya bisa digunakan di tahun yang berjalan sebelumnya Pak. Jadi tidak, insya Allah tidak sia-sia. Nah, itu Pak, terkait dampaknya mungkin Pak Kapten, apa nih dampaknya kalau PNS sampai 31 tidak bisa mengakses PMM? Mungkin sedikit saya tambahkan. Oh iya, silakan. Dengan guru penggerak ini ya, sebenarnya teman-teman buat apa sih mau mengupload sertifikat guru penggerak itu? Apa untungnya sih? Sebenarnya sertifikat guru penggerak itu hanya salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah atau calon pengawas nanti. Kan kepentingannya di situ saja. Tidak ada lagi kredit-kredit yang cara berpikir kita dulu mengupload sebanyak mungkin sertifikat-sertifikat supaya nilai kerja kita tinggi. Bukan. Tadi sudah dijelaskan oleh tim bahwa hanya ada 2 utama yang menjadi penilaian kinerja itu. Yang lainnya itu pertimbangan. Jadi teman-teman jangan sampai fokus kepada peningkatan, pengembangan kompetensinya, tapi terlupakan pada 2 hal pokok. Kinerja dan perilaku kerja itu yang utama sesungguhnya dalam konsep transformasi ini dibuat. Bukan lagi seperti dulu konsepnya mengumpulkan angka kredit dengan mengikuti berbagai pengembangan kompetensi, terlupakan yang 2 pokok itu. Nah, ini yang perlu barangkali dirubah cara berpikirnya teman-teman dalam rangka untuk penilaian kinerja ini, supaya kita benar-benar fokus pada mutu atau fokus pada anak-anak kita. Jadi 2 hal pokok itu yang menjadi kunci untuk bisa kita meningkatkan kualitas pembelajaran di anak didik kita. Bukan untuk pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi itu diperlukan ketika kita ingin mensupport pada 2
kriteria utama tadi itu yang mungkin kurang di kita untuk mensupport diri kita dalam rangka untuk melakukan kinerja kita di pertama maupun perilaku kerja kita. Barulah kita mencari pengembangan kompetensi yang bisa mensupport pola dua pokok itu. Itu kuncinya sesungguhnya dia. Nah, itu yang barangkali perlu direvisi kembali dengan konsep baru kita Ekin ini, sehingga benar-benar bukan lagi angka-angka yang muncul di akhir kinerja kita, tapi benar-benar pada fokus pada pembelajaran di masing-masing teman-teman di kelasnya. Nah, itu barangkali yang saya ingin sampaikan ke kita semuanya, supaya kita bergeser pada persoalan-persoalan nanti ke pengembangan kompetensi. Justru lebih sibuk dengan pengembangan kompetensinya ketimbang dengan yang dua itu. Itu yang barangkali yang saya sampaikan. Nah. Terima kasih Pak atas penguatan yang telah diberikan dan jawaban dari Bapak Febrianto tadi. Saya rasa itu sudah memperjelas dari pertanyaan dari Pak Ahmad dengan Bapak Sudarman terkait. Masih ada satu ya yang belum dijawab dari pertanyaan Pak Ahmad, dampak tadi ini Pak. Dampak pengelolaan kinerja ketika di tanggal 31 Januari masih ada guru yang belum bisa mengakses. Mungkin bisa mewakili tadi pertanyaan yang sebelumnya yang ada di beberapa satuan pendidikan. Oke, kepada Bapak Firman mungkin bisa memberikan jawaban. Ya. Jadi ini dari Pak Ahmad tadi ya, Bu. Iya, Pak Ahmad. Ya. Pak Ahmad. Jadi untuk kasus tidak bisa login di Pekin PMM, ini kasusnya begitu banyak sebenarnya. Jadi aduan-aduan yang masuk ke kita untuk Provinsi Sulawesi Barat saja sekarang ini sudah cukup banyak. Dan di daerah-daerah lain juga, provinsi-provinsi lain juga banyak hal kejadian yang sama, Pak Ahmad. Jadi banyak guru yang belum bisa mengakses Pekin ini. Nah, dari pembekalan kami kemarin bersama dengan tim Pusdatin dan tim PMM itu memberikan solusi bahwa jika memang sampai tanggal 31 Januari itu teman-teman bisa belum ada yang belum bisa mengakses, itu akan ada istilahnya exception, pengecualian ya, untuk mereka yang tidak bisa login. Ya, dengan catatan bahwa yang bersangkutan sudah membuat laporan pengaduan di pusat bantuan, begitu Pak Ahmad. Jadi mudah-mudahan ini bisa bantu menjelaskan ya terkait dengan keresahan-keresahan yang teman-teman alami. Sampai kemarin ada yang menelpon saya dari Kabupaten Mamasa berharap supaya Pak Menteri ini diganti karena dia pusing tidak bisa login di PMM karena akunnya yang ganda begitu. Padahal sebagaimana yang kita pahami justru Ekin di PMM ini jauh lebih mudah daripada kita menggunakan Ekin di BKN. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh semua teman-teman ya. Kira begitu, Bu Moderator. Oke, terima kasih atas jawaban dari Pak Hilman. Untuk pertanyaan dari Pak Ahmad terkait dampak bagi guru yang belum bisa mengakses pengelolaan kinerja di tanggal per 31 Januari. Ya. Oke Bapak Ibu, mungkin untuk sesi tanya jawab secara langsung di room ini kita tutup Bapak Ibu. Kita akan beralih mengambil beberapa pertanyaan dari kolom chat yang ada di live streaming melalui channel YouTube. Di sini sudah ada dua Bapak Ibu narasumber pertanyaan yang kita bisa jawab, dan ini mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan dari beberapa Bapak Ibu yang tidak sempat tertampung pertanyaannya. Jadi yang pertama ini ada dari Bapak Junet. Mungkin monitor Pak, di sini pertanyaannya, apabila 32 poin minimal yang diajukan tidak tercapai, bagaimana menyiasati agar guru tidak menjadi beban moral? Jika poin yang diajukan tadi 32 poin minimal itu namun masih tidak bisa dipenuhi, bagaimana untuk menyiasati sehingga tidak ada beban moral bagi Bapak Ibu guru. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Siti Sharifah. Mungkin Ibu Siti Sharifah juga masih monitor melalui channel YouTube. Di sini
pertanyaannya, kami selaku kepala sekolah izin bertanya untuk memilih indikator bagaimana dengan rapor pendidikan PAUD. Karena sampai saat ini masih kosong. Kalau memang kita yang mengisi, kita berpedoman dengan apa? Ini bagi kepala sekolah di satuan PAUD, ternyata sampai saat ini itu indikator dari rapor pendidikan mereka itu katanya masih kosong. Seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu narasumber ada yang bisa memberikan pertanyaan, baik dari pertanyaan Bapak Junet ataupun dari Ibu Siti Syarifah. Kepada Bapak Ibu narasumber kami persilakan. Ya, saya dulu nanti ditambahkan. Nah, pertanyaan yang pertama saya dari Ibu, dari siapa tadi, terkait tentang bagaimana kita tidak mencapai 32 yang direncanakan. Nah, jadi kami ulangi lagi sekali lagi ya, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Balai bahwa, dan Pak Hilman tadi di awal presentasi, bahwa terkait tentang peningkatan kompetensi variabel pertimbangan ya. Nah, jadi sekiranya Bapak dan Ibu telah merencanakan 32 tetapi tidak selesai atau tidak menyelesaikan, itu dikembalikan terhadap atasannya Bapak dan Ibu. Nah, tentu dengan mempertimbangkan tiga hal. Apakah memang ada upaya untuk refleksi, kemudian ada upaya untuk mempelajari, kemudian ada perubahan, ada upaya perubahan. Jadi jangan sampai, jadi karena yang akan menilai ini, yang akan melihat ini kan atasannya Bapak dan Ibu. Nah, jadi makanya Bapak dan Ibu kuncinya adalah dipilih peningkatan kompetensi yang sekiranya bisa dicapai selama sampai minimal Mei lah nanti. Jadi jangan dipilih yang menyusahkan, jangan dipilih yang menyusahkan diri sendiri ya. Jadi dipilih yang sekiranya tidak menyusahkan kita dan tidak mengganggu tupoksi kita. Nah, jadi tetap akan menjadi pertimbangan. Jadi itu menjadi pertimbangan ya, di slide-nya tadi Pak Hilman itu diperlihatkan menjadi pertimbangan. Dan tentunya tetap jika tidak tercapai di pusat bantuan Merdeka Mengajar itu ada penjelasan di situ, didiskusikan dengan atasan dengan mempertimbangkan tiga hal yang saya sampaikan tadi. Nah, seperti itu terkait jawaban ya. Silakan, mungkin ada yang lain. Oke, terima kasih atas jawaban dari Bapak Febrianto. Itu tadi pertanyaan dari Bapak Junet. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Siti Syarifah tadi terkait indikator rapor pendidikan pada jenjang PAUD yang sampai saat ini masih kosong. Bagaimana mereka memilih indikator seperti itu? Bagaimana, Bapak Ibu narasumber? Saya kira mute. Oke, silakan. Ya, terkait indikator ya, karena kan di indikator yang muncul itu kan ada prioritas ya. Nah, jadi kalau misalnya panduannya setelah diklik di sudut atas itu yang tombol rapor pendidikan tetapi tidak ada atau kosong, ini ada beberapa kasus nih. Di SD juga ada demikian, tidak terbaca rapor pendidikannya karena samplingnya mungkin tidak sempurna pada saat pelaksanaan. Nah, tentu Bapak dan Ibu bisa mendiskusikan dengan jadi ada dua hal yang perlu dibedakan ya Bapak dan Ibu terkait tentang indikator guru dan indikator kepala sekolah. Yang namanya indikator guru itu adalah apa yang Bapak dan Ibu guru mau kuatkan. Nah, jadi yang disampaikan sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapten tadi, jadi bisa sebagaimana juga pertanyaan yang lain itu tadi, bagaimana kalau satu sekolah memilih semua yang sama atau berbeda, apa konsekuensinya? Ya tidak ada konsekuensinya. Karena Bapak dan Ibu tentu yang mau menguatkan apa dalam, di situ kan kita ditanya, apa yang ingin dikuatkan selama satu tahun. Nah, itulah indikator yang dipilih. Nah, jadi didiskusikan Bapak dan Ibu guru, bunda-bunda PAUD saya yang luar biasa, jika sekiranya PBD-nya atau rapor pendidikannya tidak tampil, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ya, tambahan juga Bu Moderator. Tambahkan Pak. Untuk Pak Junet tadi ya, Bapak, bagaimana apabila misalnya 32 poin tidak tercapai di periode pertama? Ya, jangan khawatir Pak Junet, karena ada periode kedua, jadi kekurangan yang tidak kita dapatkan 32 poin di siklus atau periode pertama Januari sampai Juni, ya diharapkan itu bisa kita penuhi
di periode keduanya begitu ya. Jadi tidak usah terlalu khawatir mengenai masalah ini. Saya kira begitu tambahan saya. Mungkin terkait dengan rapor pendidikan, teman-teman Bapak ini yang perlu disampaikan juga bahwa ya, memang SD dengan SMP SMA kan dengan PAUD agak berbeda. Memang nanti tahun depan ya, tahun inilah mungkin pada baru bisa terbaca rapor pendidikan yang ada di PAUD kita, karena memang baru tahun kemarin ikut sulinjar guru PAUD kita yang di satuan pendidikan. Jadi ada yang berbeda, sehingga dalam hal melihat indikator mana yang perlu dibenahi itu kembali secara manual pada saat melakukan evaluasi diri bersama dengan gurunya. Itulah yang menjadi pedoman dalam rangka untuk melihat kira-kira indikator mana yang harus kita kuatkan atau yang masih kurang di satuan pendidikan kita karena belum muncul di rapor pendidikan. Kecuali SD dengan SMP kan memang sudah terbaca rapor pendidikan. Nah, mungkin itu tambahan. Oke, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh para narasumber dan penguatan dari Bapak Kepala Balai. Oke, mungkin untuk sesi terakhir Bapak Ibu, ini ada permintaan khusus. Bagaimana kita lanjut lagi Bapak narasumber atau kita cukupkan sampai di sesi ini saja? Karena mengingat waktu, ini kita sudah lewat dari 45 menit dari waktu yang ditentukan. Jadi mungkin kita cukupkan saja ya Bapak Ibu. Izin dulu Bu Moderator, karena mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab di kolom chat ya, agar teman-teman tidak penasaran mengingat waktu juga semakin mepet ke tanggal 31. Saya mungkin izin spill dulu untuk bukti dukung di pengembangan kompetensi ya, biar iya, tidak ada miskonsepsi di dalamnya. Oke, silakan Pak, kami persilahkan. Ya, apakah kami sudah bisa kelihatan ya Bapak Ibu? Iya. Jadi ini ada 18 poin untuk pengembangan kompetensi. Ya, ini supaya kami tampilkan dengan harapan ini bisa mencerahkan Bapak Ibu sekaligus tidak menimbulkan polemik di kalangan teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah meningkatnya kompetensi. Jadi selalu diawali dengan meningkatnya kompetensi. Jadi maksudnya apa? Adalah bahwa kita tidak sekedar mengikuti atau menjadi partisipan dalam sebuah kegiatan, tetapi dari hasil mengikuti kegiatan tersebut kompetensi kita dapat meningkat. Nah, di sini untuk yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan ya, sebagai peserta dalam kegiatan seminar, lokakarya, dan seterusnya. Itu mendapatkan atau nilainya 4 poin dengan mengikuti kegiatan maksimal 8 kali. Ya. Contohnya ini misalnya mengikuti seminar, ya, studi banding, ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik. Ya. Ini satu kali kegiatan dengan durasi 2-3 jam. Ada pertanyaan di kolom chat, apa sih yang dimaksud dengan berbagi praktik baik? Jadi berbagi praktik baik itu adalah, ini bisa dilakukan oleh semua guru yang ada di lingkungan sekolah kita, itu saling berbagi apa yang sudah mereka lakukan, yang bisa dikategorikan sebagai sebuah inovasi, tapi inovasi tersebut benar-benar berpihak pada murid dan benar-benar membantu murid bisa belajar dengan rasa nyaman dan bisa meningkatkan hasil belajar mereka. Seperti itu. Jadi hal-hal kecil yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di kelas, tetapi menurut Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang inovatif. Katakanlah misalnya Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan Chromebook. Ya, Chromebook itu dibagikan kepada siswa, kemudian Bapak Ibu memanfaatkan Chromebook itu untuk share misalnya video atau mungkin LKPD dan dikerjakan secara daring barangkali. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai bentuk praktik baik, ya. Dan itu yang dibagikan kepada guru-guru lain nanti di dalam kegiatan ini. Kalau misalnya kan ada nanti di bagian bawah ini sebagai narasumber praktik baik ya.
Jadi di situ keuntungannya kita Bapak Ibu, kemudahan yang diberikan oleh Pekin ini kepada kita. Jadi menjadi peserta saja di dalam kegiatan berbagi praktik baik itu sudah dapat poin. Ya, apalagi kalau misalnya menjadi narasumbernya. Kemudian yang ketiga, kalau kita menjadi peserta coaching atau mentoring itu dapat 4 poin. Ya, sertifikatnya nanti ditandatangani oleh kepala sekolah atau pihak dinas. Kemudian yang keempat, nah ini mungkin agak spesifik karena ini lebih fokus menjadi penelaah aksi nyata rekan sejawat. Tetapi ini syaratnya cukup berat karena guru atau kepala sekolah yang ingin menjadi penelaah itu harus lulus terlebih dahulu menjadi penelaah aksi nyata melalui seleksi yang ada di PNS. Ya. Kemudian menjadi penelaah cerita praktek baik. Nah ini juga spesifik. Karena guru atau kepala sekolah yang ingin menjadi penelaah cerita praktik itu harus lulus dulu menjadi penelaah cerita praktik melalui seleksi di PMM. Kemudian penelaah perangkat ajar. Nah ini juga tidak sembarangan karena harus guru atau kepala sekolah yang telah lulus menjadi penelaah perangkat ajar melalui seleksi yang ada di PMM. Kemudian menjadi penyusun kumpulan konten unggulan ya. Ya, konten unggulan ini nilainya setara dengan 6 poin dengan kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM itu maksimal 6 kali. Nah, konten unggulan yang terbit pada menu rekomendasi jempolan ini sudah dikurasi ya. Jadi dikurasi oleh pihak PMM sehingga konten kita itu bisa dianggap atau dikategorikan sebagai konten unggulan sehingga muncul di rekomendasi jempolan. Kemudian yang kedelapan, anak ini dia menjadi narasumber berbagi praktik baik, ya, baik itu di lingkungan sekolah sendiri atau lintas sekolah. Itu dengan durasi kegiatan selama 2-3 jam itu akan mendapatkan 8 poin, maksimal 4 kegiatan. Nah, kalau mengadakan 2 kali kegiatan sebagai narasumber itu sudah dapat 16 poin, ya. Nah, di sini diberikan penjelasan semua guru dapat menjadi narasumber berbagi praktik baik. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati bahwa hanya guru-guru tertentu saja yang diberi kesempatan menjadi narasumber, itu tidak ya. Semua Bapak Ibu guru diberi kesempatan untuk menjadi narasumber berbagi praktik baik sepanjang ada hal-hal yang memang pantas atau layak Bapak Ibu bagikan kepada rekan-rekan guru yang lain. Hal-hal kecil bagaimanapun itu bisa dikategorikan atau bisa dianggap sebagai bentuk praktik baik sepanjang itu benar-benar membuat peserta didik dapat belajar dengan baik. Ya. Nah ini bisa dilakukan oleh kombel, baik kombel intrasekolah, maksudnya kombel yang ada di dalam sekolah tidak perlu yang terdaftar di PMM, ataupun kombel antar sekolah maupun kombel daring yang terdaftar di PMM. Yang kesembilan, menjadi partisipan observasi praktek pembelajaran. Nah ini yang kesembilan ini Bapak Ibu harus melakukannya secara berpasangan. Jadi ada rekan kita yang bertindak sebagai observer, ada yang sebagai yang diobservasi. Kemudian dilakukan secara bergantian. Nah, itu poinnya 8. Nah, tetapi nanti bukti dukungnya adalah laporan. Ada pertanyaan laporannya seperti apa Bapak Ibu? Nah silakan nanti akan ada penjelasan lanjutan mengenai bentuk laporannya. Tetapi kita bisa mengacu kepada observasi yang dilakukan oleh guru penggerak dalam kegiatan PGP. Itu bisa ditanya-tanya mereka bentuk model-model observasinya seperti apa ya. Jadi ada persiapan, pelaksanaan, dan refleksinya. Tentu ditambah nanti dengan dokumentasi-dokumentasi kegiatan. Yang ke-10, menjadi peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK. Nah ini yang tadi menjadi pertanyaan. Jadi kalau untuk kegiatan pelatihan atau BIMTEK, itu durasinya memang 2-3 hari, setara dengan 8 poin, maksimal 4 kali kegiatan. Ya. Jadi untuk jumlah jamnya itu tidak dibatasi, asal berdurasi 2-3 hari. Penyelenggara kegiatan tidak dibatasi, yang penting adalah penyelenggara yang terpercaya ya Bapak Ibu ya. Kemudian menjadi peserta pelatihan mandiri. Ya. Satu kali mengikuti pelatihan beserta aksi nyatanya itu setara dengan 8 poin. Nah, sertifikat topiknya itu maksimal 4 kegiatan.
Jadi kalau kita mengikuti 3 kali kegiatan saja, 8 kali 3 sudah dapat 24 poin. Nah, adapun pedoman dalam pemilihan topik yang akan diikuti di pelatihan mandiri ini, Bapak Ibu, itu sebaiknya didasarkan pada hasil observasi yang dilakukan kepala sekolah di saat melakukan praktek kinerja utama ya di kelas. Jadi misalnya Bapak Ibu memilih tadi disiplin positif. Nah, di pelatihan mandiri ini upayakan cari topik-topik yang berkaitan dengan disiplin. Yaitu ada banyak topik yang berkaitan dengan ini di pelatihan mandiri. Kemudian menjadi coach atau mentor itu satu kali kegiatan dengan durasi 2-3 jam itu mendapatkan sertifikat, bukti dukungnya sertifikat dengan maksimal 3 kali kegiatan. Jadi kepala sekolah atau guru lain itu dapat bertindak sebagai coach, sebagai mentor atau fasilitator dalam kegiatan pengembangan kompetensi baik itu guru atau kepada kepala sekolah. Kemudian yang ke-13 menjadi penyusun cerita praktik. Nah, ini bebas untuk semua guru, tidak ada seleksi atau apapun. Yang penting nanti hasil cerita praktiknya ini dapat terbit di PMM dengan nilai setara 12 poin ya. Maksimal 3 cerita. Nah, penjelasannya adalah cerita praktik yang terbit di video inspirasi atau ide praktik baik. Jadi dapat berupa video atau dapat berupa teks. Lalu yang ke-14, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu meraih penghargaan atau mendapatkan pengakuan, itu setara dengan 12 poin, ya maksimal 3 kali kegiatan. Bukti dukungnya adalah piagam. Contohnya kemarin teman-teman yang mengikuti apresiasi GTK, nah itu bisa memasukkan sebenarnya, tetapi kan itu tahun 2023 ya. Nah, nanti kalau misalnya ada lagi kegiatan di tahun 2024 ini yang kira-kira bisa di mengarah ke sini, ya itu bisa dimasukkan. Kemudian sebagai penyusun perangkat ajar, nah itu nilainya 24 poin, tetapi perangkat ajar yang kita susun, Bapak-Ibu sekalian, harus terbit di menu perangkat ajar ya, bukan di bukti karya. Jadi terbitnya harus di perangkat ajar. Penjelasannya, perangkat ajar itu sudah dikurasi oleh pihak Kemdikbudristek dan terbit di menu perangkat ajar. Ya, maksimal 2 perangkat ajar. Kemudian yang ke-16, menjadi peserta praktik magang. Ini khusus untuk guru SMK barangkali ya. Yang ke-17, penggerak komunitas belajar. Jadi melaksanakan 3 kali kegiatan itu setara dengan 36 poin. Di sertifikatnya itu menjadi bukti dukung untuk 1 kali kegiatan. Di penjelasannya bahwa penggerak komunitas belajar adalah semua pengelola ya. Jadi semua pengelola, tentu komunitas belajar ini kalau misalnya dia tidak masuk di PMM, itu harus dibuktikan dengan SK kepala sekolah atau SK dinas ya. Minimal SK kepala sekolah itu ada yang menjadi legalitas bahwa komunitas belajar memang ada di sekolah tersebut. Nah, komunitas belajar ini Bapak Ibu bisa dipersempit lagi, misalnya komunitas mata pelajaran yang serumpun atau komunitas guru kelas dan sebagainya. Ini bisa menjadi lumbung untuk mendapatkan poin yang cukup banyak ya. Dan yang terakhir barangkali, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek. Nah, ini nilainya 128 poin. Ini mengarah ke teman-teman guru yang mungkin saat ini sedang mengikuti program guru penggerak. Jadi kalau misalnya sertifikatnya terbit di bulan Juni, maka itu diakui sebagai kegiatan pengembangan kompetensi yang nilainya setara dengan 128 poin. Saya kira itu bahasanya mungkin penjelasan untuk bukti-bukti dukung yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk pengembangan kompetensinya. Oke, terima kasih kepada Bapak Hilman. Terkait penjelasan terkait bukti dukung dari ke-18 RHK yang ada di pengembangan kompetensi. Jadi Bapak-Ibu, saya rasa ini sudah sangat mewakili dari beberapa permintaan dari Bapak-Ibu terkait penjelasan terkait dari bukti dukung tersebut. Jadi untuk
pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu yang mungkin masih belum kita bisa tampung di webinar pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa menghubungi masing-masing Kapten dan Kokapten Belajar ID yang ada di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian untuk materi termasuk penjelasan dari RHK ini mungkin akan disematkan di kolom chat. Ini ada permintaan Pak untuk disematkan di kolom chat terkait penjelasan bukti dukun dari RHK ini. Bisa juga Bu, teman-teman di bergabung di Telegramnya komunitas ini ya. Oh iya. Yang belum bergabung di ini supaya bisa. Oh ini sudah ada bagi yang belum ya. Oh ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saya ingatkan kembali untuk di link daftar hadir Bapak Ibu itu akan disematkan bukti dukun bahwa Bapak Ibu mengikuti webinar ini. Jadi tolong disiapkan screenshot tangkap layar baik itu menggunakan HP atau perangkat Bapak Ibu pada saat mengikuti sesi webinar ini. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk memfollow komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar yaitu komunitas belajar ID Sulbar. Kemudian Bapak Ibu juga bisa untuk join di Telegram dari komunitas belajar ID ini Bapak Ibu untuk bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau sesi diskusi terkait hal-hal yang masih mungkin kurang jelas terkait pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar ini. Jadi untuk sesi pemaparan materi dan Q&A dari pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika masih ada pertanyaan atau kayaknya mesti dibuat sesi keduanya Bu moderator. Kayaknya ini tantangan Pak, kayaknya kita harus melaksanakan lagi nih sesi yang kedua, ketiga dan seterusnya insya Allah. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk memfollow komunitas kami. Insya Allah kami kedepannya akan sering melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke, sekian dari saya sebagai moderator pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada host kita, Ibu Asmuni. Dengan ini saya sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya waalaikumsalam. Jadi materi materinya Bapak Ibu ada di kolom chat ya, silakan di cari di bagian paling bawah. Link Telegram Pak bisa di komunitas di PM ada logo Telegram, diklik aja Pak. Oh ya siap. Silakan Bu Asmuni. Jangan lupa link absennya Pak. Oh ya itu yang penting. Baik, terima kasih kepada Ibu moderator yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya paparan materi dari narasumber dan sesi tanya jawab, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara webinar kita pada malam hari ini. Kembali saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, jangan lupa untuk follow komunitas belajar ID Sulbar yang ada di platform Merdeka Mengajar. Sekedar informasi, untuk kegiatan webinar pada malam hari ini ada 1.232 yang telah mendaftar dan sudah 521 yang telah mengikuti komunitas belajar ID Sulbar. Bapak Ibu, jangan galau lagi, silahkan pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan paling berdampak untuk Bapak Ibu. Saya Asmuni, mewakili Kapten dan Kokapten Belajar ID Sulawesi Barat, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Thank you.